Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Pyroseus. Bersamaku Adit, dan hari ini kita lanjut lagi Kabalus series guys ya. Let's go, selamat siang buat teman-teman yang nonton live dan nantinya nonton replay. Kita bakalan lanjut lagi breeding-breeding di Kabalus series ya guys ya. Hari ini tuh aku bakalan nge-breeding sih di Mokrodon ini guys. Aku pingin punya pasukan terbang yang ganas di dalam cave ya guys ya. Oke, okay, let's go guys. Kita butuh apa ya kemarin? Oh iya, kita belum pasang AC guys. Kemarin kita berhasil nge-build itu tuh. Nge-build tempat breeding ya. Halo, halo semuanya. Yang baru join jangan lupa di like ya guys ya. Yang nonton replay juga dibantu like-nya ya teman-teman ya. Halo Z, RFD, Kelda, Vian, Zulkifian, Kapten, Rian, Vince, Rian, Ahmad, Setnom, Haikal, Kuch, King, M. Faisal, Mikael, Satrio, Reki. Oh iya guys ya, hari ini nabrak MPL guys ya. Ya udah deh, daripada aku nggak live ntar kalian kecewa guys. Aku juga pengen nonton MPL, tapi kita lanjut Kabalus saya dulu guys ya. Oh ya, kita mau bikin ini guys. Kita mau bikin generator dulu ya. Halo Kamen Rider, Absela, Pablo. Jangan lupa di like guys. Haikal, Bepo, Wurst Gaming, Charzy, Ian, Mikael, ya apa Bang RR dong. Oh ini kita ada satu nih, kita bikin air, air ya ada 8 lagi berarti. Elektronik loh, apa elektronik kita banyak ya. Halo Bang, udah dapetin para Scandan rilis belum? Akhir Oktober kan, terakhir kali infonya itu akhir Oktober guys. Halo Jamal NPC, terobos aja yo. Iya, kita terobos aja MPL nggak apa-apa ya guys ya. Nah ini banyak, dia nggak bisa narik ya guys ya. Smithy Table S Plus sama Fabricator S Plus nih nggak connect kah? Apa mereka bermusuhan? Guys bikin AC dulu guys. Oke guys, kita bikin AC yang eksklusif aja ya, 8. Halo Bah, halo Starval, Farel, Soyadi, Den. Bang, gimana giganya? Udah berapa? Giganya udah lumayan guys. Udah setengah lah. Welcome, Don Preze. Thank you membershipnya. Let's go guys, join membership dulu gak sih? Kaya Don Preze guys. Biar ada centang-centangnya, yoi. Sorry telat bang, habis sekolah. Iya, iya, iya. Halo Sal. Ah, aku habis nonton ending map The Island GG cuma dari Zino. Cuma dari Zino, kamu nggak lihat perjuanganku pakai shotgun? Jangan cuma dilihat dari Zino ya guys. Shotgun sambil terbang gitu perjuangan banget. Live kayak biasa bang, iya. Nonton Elri highlight. Halo Rekayasa Putra. Sama kita bikin generator sekalian lah ya. Ada generator di dalam sana guys. Generator. Nah ini dia. Ya. Kabel yang ber... Nice. RK atau Giflam? RRQ dong. Kingdom sejati. Oh iya. Bang, suaranya kecil kali. Emang iya suaranya kecil kali. Perasaan ini settingan kayak biasa deh. HP-mu kali atau PC-mu kali yang suaranya kecil. Tuh guys, kita pasang guys. Kita minta bensin dulu. Bensin taruh bang. Kapan buat tangganya bang? Hari inilah. Hari ini kita buat nih sambil breeding-breeding. Enggak bang, enggak baru mulai bang. Tanpa aku anaknya pasti. Halo Dor PC bang, main sama Bang Winda. Bang Winda kan jarang main guys. Kita banyak gamenya, kalau kita gamenya cuman Ark doang. Taruh di sini ya. Guys, taruh di pinggir kayak gini ya.
ini kasih bensin. Nah, turn on. Kita pasang elektroniknya. Oke, okay. We are ready. Bang, suara abang kecil. Hah? Apakah? Emang suara kecil, guys? Wait, 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 wait. Suara kecil. Bentar ya, bentar ya. Kabar guys, emang iya suara kecil, kecil banget suaranya katanya. Wait, wait. Kabar guys ya, bentar bentar setting setting voice dulu guys. Kok jadi kecil gini ya? Tes tes gimana gimana sekarang guys, sekarang gimana sekarang, budek nggak kalian guys? Ya aku biasa aja. Aduh bocil, tipu kah nih, suara kecil, suara kecil. Ah udah 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 kayak tadi aja, kayak tadi aja. Nah, yang suaranya kecil, volumenya dibesarin, guys. Kayak gini aman kan? Kayak gini kan? Udah gini aja, Bang. Iya, iya, oke, oke, oke. Oke, kita pasang dulu, guys, ininya, guys. AC-nya ya. Kita pasang keliling, guys. Kayak. Kayaknya cukup ya. Buat keliling tempat ini, guys. Halo Z, halo M Fatir, halo yang nggak bisa dibaca namanya. Oke, cukup lah ya. Cukup lah ya guys ya. Eh, mari kita breeding guys. Di Dimo Prodon ini ya. Kita breeding Dimo Prodonnya guys, kita breeding banyak-banyak. Oh iya. Bentar guys, kita tuh butuh satu lagi ya. Taruh di pojokan aja deh. Prodon ini agak susah juga ya naruhnya guys, newsnya. Kita bakalan breeding Dimo Prodon banyak-banyak guys. Kita bakalan, aduh malah makan daging. Kita bakalan bikin pasukan Dimo Prodon ya. Ini kenapa sih mereka nyatu? Kenapa ditonjok-tonjok gini guys? Nah udahlah gitu aja lah ya. Yang cowok di sini, betinanya di sini. Oh iya, kita butuh neni guys. Kita butuh neni guys. Nggak boleh marah-marah bang. Gak ada sesi marah-marah. Nggak marah-marah udah lewat ya. Sama aku bang. Iya iya halo. Buat apa Dimo Prodon? Buat Dino Cave. Buat Dino masuk ke dalam cave guys. Kita mau bikin neni guys. Aku butuh gunting. Guntingku kemarin mana ya? Rambut guys. Hai, oh gunting rambut di inventory ya. Apa guys? Kita mau gunting rambut lagi ya. Kita botakin lagi caranya guys. Oke. Harusnya udah cukup ya bikin neni ya. Neni di inventory ya. Nah ini dia neni. Human hair kurang 20 katanya. Lah kemarin kita udah kok 20 hair. Perasaan kemarin kita udah deh guys. Bentar ya, coba ya. Tuh, perasaan udah pernah cukur rambut deh. Kok rambutnya hilang guys? Ya, nggak jadi bikin neni dong. Perasaan kemarin aku udah punya deh. Oh, jangan-jangan aku simpen di atas kali ya. Halo, halo. Nggak ada yang telat guys. Welcome the stream. Jangan lupa di like. Let's go. Halo, Jun.
Jam berapa, Bang? Sampai jam 6:30. Suara lu kecil. Apa sih suara kecil? Itu kayak biasanya suara kecil dari Hong Kong, suara kecil. Ini tuh udah settingan kayak biasanya, guys. Suara kecil apa lagi sih suara kecil, bocil suara kecil. Nanti nge-cap nggak, Bang? Yoi, nanti nge-cap. Halo adik Andre. Bang, kalau member harus pakai e-wallet kah atau bisa pakai nomor rekening? Bang, nggak ngerti deh. Mungkin bisa pakai nomor rekening. Cobain aja dulu, cobain aja dulu. Nanya Dimo Prodon itu apa, Bang? Bisa ngebantai koruptor. Kok jadi sampai ke koruptor sih? Corrupted, adanya Dino Corrupted. Nggak ada Dino Corruptor, guys. Nggak ada Dino Corruptor. Nu aja nggak mau koruptor, maunya cuman bisa corrupted gitu. Mana ini? Human hair, human hair. Ya, human hair. Ah. Nggak jadi bikin Nanny, guys. Nggak jadi imprint dong kalau gitu. Wah, sial banget, guys. Nggak bisa imprint kita jadinya. Soalnya ini settingan breedingnya kenceng ya. Bang, RX tuh udah menang 1-0 lah. Aku tadi sebelum main, guys, nonton dulu 1-0. Progres Kabalus sudah berapa persen kira-kira, Bang? 30% kayaknya. Kayaknya kita udah ada 30% dari Kabalus. Kita di Kabalus sudah ada 30%, guys. Oke, kita setting dulu ya supaya dia mau ngambil anak yang baru lahir. Oke. Kita kawinin aja di Mokrodonya, guys. Enable mating. Enable mating. Ah, kita butuh banyak ya, guys ya, pasukan sih di Mokrodon ini, guys. Nah, aku itu juga butuh kayaknya Deno. Namanya si raptor berbulu apa namanya, guys? Bang, progresnya apa hari ini? Breeding di Moprodon, habis itu kita masuk cave destroyer yang kemarin, guys. Lucu nggak, guys? Hey, guys, like dulu biar semangat. Yoi, di like dulu yang baru join. Telat nggak, Bang? Nggak. Halo, detukor, cukur rambut yang di bawah nggak bisa, nggak ada rambutnya yang di bawah. Bang, sekarang mau breeding di morp ya. Yoi, halo Habib. Guys, Dinosuchus penting nggak, guys, buat masuk cave? Kayaknya mereka bisa manjat-manjat gitu, keren ya. Mau coba sekali lagi keliling-keliling cari telur nggak? Sekalian nunggu breedingannya si Dimoprodon, guys. Let's go lah ya, guys ya. Kita nyari telur lagi lah ya. Sekalian nunggu-nunggu breedingannya Dimoprodon, guys. Boleh lah, guys ya. Bang, aberration di map Kabalus ada berapa, Bang? Ada satu doang kayaknya area aberrationnya. Dino yang bisa ngasilin torpor apa, Bang? Welcome Umar, thank you for subscribe. Dino yang bisa ngasilin torpor banyak. Kuda bisa, kuda. Terus Pacirino, Paci. Eh, bukan Pacirino, Paci doang. Paci bisa, Paci. Apalagi, guys, yang bisa ngasilin torpor? Bezel Bufo, kodok acu malaka bisa. Gas kalian taming. Kan enggak, Bang? Enggak, baru mulai, guys. Jangan lupa di-like. Oh. Bang, extinction sekarang ya. Enggak, lagi diedit, guys. Tadi pagi tuh mati lampu, guys. Pakai rock drake light, Bang. Rock drake light. Emang ada rock drake light? Maksudnya ini yang robot di extinction itu, robot kadal. Rock drake light itu robot ini, robot kadal. Eh, belum render, guys, mapnya kok jadi kayak gini, kocak. Kita cari telur dulu, guys. Deinonychus.
Ya sekarang kan kita udah punya kibel ya. Gimana kalau sekarang kita mulai koleksi kuda yang kita lihat, kita taming guys. Semua jenis kuda kabalus kita koleksi ya. Enggak sih guys. Kalau berapa aja bodo amat lah ya. Yang penting semua corak yang ada di kabalus kita koleksi ya guys ya. Kuda kabalus kita koleksi semua guys. Ini kita ambil dulu ya, ini kuda kita yang pertama guys. Ini adalah kuda kita yang pertama kali ya. Let's go. Kuda pertama kita join sekte guys ya. Let's go, let's go. Oh, look at that ass. Easy taming. Let's go guys. Kuda pertama kita dengan corak, coraknya biasa aja ya. Coraknya kayak putih-putih coklat gitu guys. Kita bakalan kumpulin semua corak kuda yang ada di kabalus guys. Katanya di sini tuh ada kuda legendaris ya. Jadi kita bakalan kumpulin semua kuda-kuda yang ada di map ini guys. Halo bang, halo Ajis. Bang aku langsung baru join langsung like kata Vincent. Keren kali Vincent. Halo Noxpin. Bang Dino yang bisa ambil pearls apa bang? Yang bisa ambil pearl? Lah ikan bawah laut lah namanya, aku lupa guys. Anglerfish. Bang ada King Kong di kabalus, ada di kabalus, ada King Kong bos tapi sama Shadow bang. Nanti kudanya jangan dikasih guys, kita koleksi kudanya ya. Pokoknya sekarang kita udah punya kibel biru guys, jadi kita udah bisa taming kuda ya. Nih sarangnya. Itilodon Saur baru saja memberikan 25.000. Bang, nanti masuk cave kalau ada dino yang unik jangan lupa ditame ya, Bang. Siap, siap, siap. Dino unik apa tuh kira-kira yang ada di cave ya? Tuh lihat guys, kudanya keren-keren lagi nih. Oh my god. Set. Ini coraknya guys. Ini zebra ini, bukan kuda ini guys. Kalian lihat tuh, coraknya keren kan? Guys, kita nggak bawa kibel, kibelnya cuma bawa satu. Biasaan nggak ada notif, emang iya nggak ada notif? Iya guys, nggak ada notif guys. Siapa di sini yang dapat notif? Kalian pada dapat notif nggak? Coba guys. Di absen dulu yang dapat notif siapa aja guys. Karatem Shadowman gimana bang? Dikasih makan ikan. Ikannya tapi ikan hidup ya. Kalau ikan mati nggak mau Shadowman. Oh ini hidup. Perhatikan anak tuan krep bang. Dapet tuh 108. Boleh. Aku, Zexel, Pablo, Vietnam, Excel, katanya Nabil, katanya dapat notif. Kok ada yang nggak dapat notif? Kalian nyalain lonceng juga guys, jangan cuma di subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten baru sama notifikasi live-nya. Emang kalian mau jadi bocil telat selama hidup kalian guys? Dapat bang, nggak tanking? Kan pada dapat. Kalian mau jadi bocil telat berprestasi guys? Kamu udah like dan subscribe, kurang ajar kamu Farel ya. Mamamu benci sama kamu lah. Bang telat enggak ada bocil telat. Telat nutup. Makanya nyalain loncengnya guys. Target like hari ini berapa bang? Let's go, hari ini 600 like lah guys ya. Bisa banyak-banyak lah, 600 like aja udah seneng guys. Tuh guys, 600 like bisa gak sih guys? Emang 600 like itu real guys? Real lah, masa 600 like gak real sih? Bang, jadi penganut bocil dino terbang bang? Enggak lah, ngapain jadi bocil terbang? Mana lagi nih telur sarang itu yang banyak mana ya guys ya? Itilodon Sur baru saja memberikan 5.000. Biar dapat notif, join membership dulu kayak aku. Yoi.
Betul banget kata Itilodon Saurus, guys. Join membership dulu, mungkin dapat notif ya, nggak tahu juga sih. Minimal membership nggak sih, guys? Aku tek-tek mager, bang. Kurang ajar kamu, Zexel. Kenapa nggak pakai mod pencari dino? Nggak, mod pencari dino terlalu OP, guys. Nggak ada explore-explore nanti. Kecuali kalian udah tahu semua mapnya, seluk-beluk mapnya, baru boleh pakai mod pencari dino. Tapi kalau kalian dari awal udah pakai mod pencari dino, kalian belum tahu mapnya. Di sini ada apa, di situ ada apa, tiba-tiba pakai mod pencari dino, itu nggak afdol banget ya, guys ya. Explore-nya itu jadi nggak berasa, guys. Gimana jiwa explore kalian, guys? Tapi kalau kalian mainnya di The Island atau map-map yang kalian udah kenal, atau mungkin kalian udah keliling, udah komplit, udah tahu semua lokasinya, kalian pakai Dino Finder hanya untuk cari yang level gede, itu boleh ya, guys ya. Karena kalian juga udah tahu gitu kan, dinonya tuh ada di sini gitu. Nah, kalau di Kabalos ini aku bener-bener kosong, guys. Sama sekali nggak ada clue dino-dinonya itu ada di mana aja, spawnnya itu di mana aja tuh. Dong, guys. Bener dari nol ya, kita di Kabalos nih dari nol, guys. Gak ngerti sama sekali tempat respawn dino-dinonya ya. Makanya aku gak pakai Dino Finder, guys. Aku udah naik 6 kali, bang, gabut banget sih. Bang, story arc gen 2 kapan tayang nih? Gen 1 aja belum, udah mau gen 2. Emang bisa di skip-skip gitu ya ceritanya ya? Nanti kita langsung loncat ke Ark Ascendant aja, guys, genesisnya. Itu enggak, guys? Apa nggak tahu sih? Map genesis di Ark Ascendant kapan rilis? Nah, kita ngulang lagi deh story-nya di Ark Ascendant. Katanya Ark Ascendant itu story-nya lebih lengkap, guys. Lebih lengkap, lebih seru, lebih HD katanya ya. Lebih nge-lag. Soalnya dia pakai Unreal Engine 5, guys. Masalahnya PC-ku ini generasi ketiga ya, pakai Gen 3, guys. Cepat nggak nanti ya? Kayaknya masih cepat ya. Mana lagi ini telur Deinonychus, kurang ajar nih. Pak, explore-ku hanya di sungai. Ngapain explore di sungai? Mau nyari ini, nyari otter di sungai. Giling berapa jam, bang? Sampai setengah 6, guys. Jangan ada yang spoiler RRQ ya, kurang ajar kalian. Aku mau nonton replaynya nanti, guys. Extinction tamatnya lawan apa, bang? Alpha King Titan, guys. Mas, kita ya dari The Island, aku tuh ngelawan Alpha Overseer. Terus ke Scorched Earth ngelawan Alpha Manticore. Terus ke Aberration aku ngelawan Alpha Rockwell. Masa kita di Extinction cuma ngelawan Gamma King Titan? Gak mungkin, guys. Kita tamatin sampai lawan Alpha ya. Rungkat-rungkat, guys. Pokoknya aku gak mau pindah map sampai ngalahin Alphanya, guys. Nyari apa, bang? Nyari telur Deinonychus. Gak temu-temu, kocaknya. Mana lagi sih ini telur Deinonychus? Bang, timing doe dikurus, lalu terjun dari gunung. Apalagi itu? Nanya apa? Kenapa nggak pakai green screen? Nah, emang kalau pakai green screen kenapa? Nggak pakai green screen kenapa? Pertanyaan konyol. Kemarin nggak upload, bang? Nggak. Kalian emang nggak nonton videoku yang terakhir, guys? Kalian nggak nonton video Extinction yang terakhir ya? Kok kalian masih tanya-tanya juga, kak? Nggak upload Extinction. Berarti kalian nggak nonton sampai habis. Ketahuan ya, yang nggak nonton Extinction sampai habis tuh pasti nanya-nanya kayak gitu tuh, bu. Bang, timing snow all. Udah punya banyak kali snow all. Nggak ada, guys. Masa kita mau pakai Deinonychus level 100? Deinonychus level 100. Ah, ini ada lagi nih sarangnya nih. Tuh banget ya. Nah, kita pancing dulu Deinonychus. Ajalah. Barbar, guys.
Dapat level berapa tadi barusan? Cek dulu guys. Ya elah 18 udah dimakan aja lah guys. Bang suara game digedein dikit. Aduh, suara game digedein, suara ini suara voice kekecilan. Ini suara game udah maksimal, mana bisa tuh. Oh ya, belum maksimal ya, gedein tuh. Stick juga sekalian gedein ya. Dek berjamaah. Kenapa enggak ini aja? Kenapa enggak kok game kalian yang kalian gedein? Maksudnya volume kalian yang kalian gedein. Duluan mana bang? Tamat Extinction rilisnya apa Askendanya? Gak ngerti deh. Semoga kita bisa tamatin sebelum Askendanya rilis. Bang cariin Selamat Jodoh. Ah, Selamat itu legendaris. Emang ada yang bisa nyamain legendarisan Selamat? Gak berani guys, giga-giga lain pada minder mau ngelamar Selamat. Eh kok Selamat sih, emang Selamat ya? Tanya oh iya Selamat ya, bener the legendary Selamat, dia cewek kan? Selamat cewek kan guys? Nah, cowok sih. Ah warnanya pink. Nah udahlah guys, satu aja lah. Satu lagi nih. Harusnya di atas-atas ini banyak ya. Ini ada ngeramin, jangan dijaga. Masalahnya itu sarangnya aja ditinggal-tinggal terus sama ibunya. Kita ambil gitu, kita rawat guys. Perawatan di sekte kita lebih menjanjikan. Gizi terpenuhi, pendidikan jelas, masa depan cerah. Kalau maksimal lagi bang, apa ada Tarbosaurus? Bang gak tahu tuh Tarbosaurus, emang ada ya Tarbosaurus ya? Kalian cek aja deh di Ark Edition. Tarbosaurus itu kalau nggak salah dari Paleo deh, bukan dari Ark Edition guys, dari Paleo kayaknya. Halo bang, halo Borneo Gaming, halo Leli Fitria. HP RAM 8 bisa main Ark nggak bang? Parah banget lah. Jadi bapak tirinya aja tapi itu tolong bang nyolong anak. Loh, kan nyolong ini nyelamatin. Kalau lu udah breeding Deinonychus di rumah, ngapain nyari lagi? Nyari yang level gede. Deinonychusnya cupu-cupu di rumah. Levelnya kecil-kecil sembarangan, guys. Pengennya yang level gede. Kalau udah 600 like janji nggak boleh marah-marah. 600 like dulu guys, nggak usah bacot. Bang, siapa aku? Halo Ipan, halo Sego Pecel. Cara cek Dino di map itu kah? Ya mungkin di wiki kali. Ya bang, dia punya saudara ya, itu Paleorex sama Paleoemorex. Ya kalau nggak salah Tarbosaurus itu dari ini guys, dari mod Paleo ya. Pas banget habis stamina. Pasang mod Paleo nanti. Nah, di series ini ya Paleo guys, di series ini kita bakal tamatin pakai mod Ark Edition. Ark Edition aja kita belum selesai taming semua dinonya. Eh, bentar. Yang paling tinggi di antara Deinonychus kita level berapa sih? Oh, ada yang level 108 ya? Kita bawa berapa? Kok sama sih 108? Damage-nya 231. Udah, tetasin lah ya. Gak tau ini damage-nya lumayan guys. Oh iya, sekalian kita bikin kibel lagi ya. Stok untuk taming Ekus guys. Kita bakalan koleksi semua jenis Ekus yang ada di sini ya. Ini ya. Lazarus dulu ya. Bikin 15 boleh nggak sih? Oh bisa 15. Nice. Absen bang. Halo Jeffrey. Mau cari apa bang? Mau masuk cave kita hari ini guys. Masuk cave destroyer ya. Tapi kita kan lagi breeding. Breeding sih. Itu
lagi kok. Kita lagi breeding di Moprodon, guys. Kimoprodon udah berapa anaknya? Anaknya baru satu, Aryu Kidi. Begitu lagi statusnya kocak. Lama banget beranaknya. Oh, ini mau beranak lagi nih. Kita gandain ininya kali ya. Kita gandain bininya, guys. Kita gandain ceweknya ya. Sayangnya kalau ditinggal jauh-jauh out of render mereka nggak bereproduksi ya. Oh, telur ya. Dimoprodon ini bertelur. Bang, oh, dulu nanti aku nonton replay ya, Farel. Bang, lari lu cepet amat. Hah? Cepet gimana? Emang ini cepet ya? Movement speed-nya berapa sih? 139. Kalau kalian movement speed-nya 139 ya larinya kayak gini. Ah, cewek. Aduh, minus, guys. Saya ngegabungin status nih biar nggak minus damage-nya. Oh, udah nggak apa-apa lah ya, guys ya. Minus-minus. Kita cuma mau perbanyak pasukan doang kan. Gak usah yang gigi-gigi mutasi-mutasi gitu, guys. Enggak salah. Cuma mau memperbanyak doang. Gak bisa ditonjok kan nih bayi. Lama juga ya gedenya ya. Jadi nggak apa-apa lah. Ah, wow, bisa di diempetin sama orang tuanya, guys. Ah, alah, malah masuk ke dalam. Are behavior enable mate. Nah, nanti jadi kalau dia udah gede langsung mating lagi sama bapaknya, guys. Pasang tangga, Bang. Iya, iya, boleh-boleh. Kita edit dulu ya sebelah sini ya. Biar estetik, guys. Kita pasang tangga ke arah sini kali ya. Oke lah, bentar ya, kita edit dulu deh base-nya. Soalnya agak aneh nih. Bikin pasukan Arjen, Bang, biar kayak Bang Windah. Buat apa coba pasukan Arjen? Kita edit sebelah sini kali ya, guys ya. Nah, sini nih. Astaga, malah hancur semua. Lanjut, guys. Bikin sailing 4. Telat nggak, Bang? Nggak telat, Gusti. Kasih tempat makanannya, Bang. Nanti mati di nolu. Makanan dari atas nyampe ke bawah kok itu. Tenang aja, guys. Kok nggak bisa dipasang di ya kah, di tangganya kah? Aneh banget. Oh, ada ininya. Perasaan bukannya bisa dipasang langsung ya dari ceiling ke atas ya? Ada ini ya, guys. Harus ada pilarnya ya. Yang kedua aku ternyata anak. Tempat sahurnya mana, Bang? Itu ada di bawah tuh. Tak kelihatan tuh sahur tuh di bawah pantat giga tuh. Ah, kok giginya? Sangat-sangat aneh. Wait. Tapi tangganya yang biasa. Ah, salah bikin. Harusnya ceilingnya yang biasa. Salah guys. Harusnya yang ini. Gak bisa disandingin sama yang biasa sama S plus. Apa, Bang? Ngawinin anaknya gitu. Para lu kurang keras, Bang. Ya, diterasin aja. Device moon oxpin. Masalahnya cuman kamu doang yang komplain oxpin. Bang, aku udah sholat. Alhamdulillah. Let's go, guys. Nah, kan? Ya, nggak dari tadi deh. Ya, cara ngancurin-ngancurin. Yalah ya. Iyal.
bibir. Nice, RRQ 20, astaga. Kita nggak sih guys, nggak usah spoiler guys. Guys, jangan spoiler lah. Killer. Bang, Amargasaurus ada di Lost Island. Ada. Amargasaurus ada di Lost Island, guys. Sama aja, Bang, tim kelabang legendaris. Emang bisa legendaris? Emang ada kelabang legendaris? Emang ada, guys? Oke, okay, nice. Nah, ini dong. Kita pasang dulu. Nah, baru kita bikin tangga turun ke arah sini, guys. Ladder. Eh, bukan ladder. Stair. 6 ya. Oke. Tim kelabang legendaris. Mau ngapain, Bang? Mau breeding Dimoprodon sama ini masuk ke dalam cave. Habis ini kita nge-cave, guys, sama teming-teming kuda kali ya. Hari ini kita nyari-nyari kuda, guys. Koleksi kuda kita lengkapin hari ini kali ya. Setuju enggak, guys? Setuju enggak, guys? Kintasaurus itu dino jenis apa, Bang? Itu dino jenis ini anomali. Aduh, kurang, guys. Ah, dia butuh pintar lagi. Pilar, pilar. Eh, ada satu sih. Satu pilar boleh gak sih? Coba ya. Nah, gini, guys. Kayak ada persimpangan gitu kan. Kita mau tur. Ini sana, sat-set. Nice. Guys. Oke, okay, nice. Kita hancurin dulu yang sebelah sana ya. Ini nggak guna, guys. Ini tinggi. Oke. Ladermu. Air. Kita bikin 12. Ada sepi, Bang, karena banyak streamer gede restream MPL, yoi. Sebenarnya tadi aku juga mau nonton MPL, guys, tapi karena kita udah janji hari ini live, ya udah kita live dulu. Ada kalian deh. Oh, guys. Gak peliharaan siput, Bang. Pelihara siput buat apa? Buat ini, buat cementing paste. Sekarang udah bisa marah. Bang, itu pistol mod ya? Iya, mod ini, mod S plus, bangunan S plus. Mod untuk mempermudah kalian building ya. Kalian nggak perlu nyamperin untuk ngancurin apanya? Bangunannya. Kalian bisa ngancurin bangunan kalian dari jauh, guys. Itu doang sih fungsinya. Soalnya building di arc ini cacat, guys. Biar aku kasih tahu sama kalian ya. Building di arc ini vanilanya, guys, cacat, guys. Gak bisa disandingin sama game-game lain lah, kayak The Forest, Raft, apa segala macam, Rust. Gak bisa, guys. Building di arc itu cacat, guys. Cobain aja kalian building pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai vanilla. Apa cacat, guys. Pollution-nya jelek banget. Tap point-nya cacat. Enakan pakai S. Tap point-nya jelas. Ini kalian lebih bisa berkreasi gitu loh. Halo, Bang. Halo, Nindi Ayu. Halo, Aho Gaming. Bikin mampir sulit. Bang, iya, tama-tama. Bang, jangan lupa di like, guys. Yang mau join membership, linknya ada di deskripsi. Let's go, join membership. Terima kasih, guys.
Lagi ini, lagi nunggu demo problem kawin. Sambil bikin tangga. Oke. Pas banget ya. Nah, gini kan asik, guys. Tuh, kita bisa turun ke sana untuk masuk ke tempat breeding. Kita bisa ke atas. Tinggal ngasih ininya doang sih, tinggal ngasih pagernya doang, guys. Kalian aja lah ya. Kalian aja kita kasih pagernya, guys. Kita bikin railnya sekalian lah. Kalian nunggu breeding-breeding itu, guys. Breeding-breeding di Prodon-nya ya. 30 kali ya. Aku udah like 4 kali ya. Kasih rindu karaktermu kok botak lagi. Iya, tadi habis potong rambut karakternya. Pelan gak bang? Enggak. Jadi cemara-mara. Bang, suara mic-nya kurang gede, gak kayak biasanya. Emang iya, ini tuh udah kayak biasanya. Kamu yang volume device-nya gak kayak biasanya. Kecil apa sih suaraku, guys? Emang sekecil itu kan? Halo bang, halo Lici, halo Gas Doyok. Flat nggak bang? Enggak. Bang, kalau Art Ascended udah rilis, abang harus upgrade PC kayaknya. Iya sih. Aku nggak percaya diri, guys. Gen 3 disuruh main Unreal Engine 5. Insya Allah bulan depan kita upgrade, guys ya. Nggak sanggup deh Gen 3 main Unreal Engine 5, guys. Kalau dari VGA-nya mungkin masih sanggup ya, ini prosesornya sama motherboardnya yang nggak sanggup gitu. Kita lagi nih aja lah ya. Jadi cakep lagi. Oke, nice tuh. Lihat, guys. Keren nggak, guys? Udah pas kocak. Kenapa nggak loncat aja, bang? Seleo dikit naruh. Kecil suara ayat, bang. Suara in game-nya terlalu gede. Astaga, apa sih tadi disuruh kerasin suara in game-nya, sekarang suara in game-nya terlalu gede. Emang suaraku gak kedengeran, guys? Ini anaknya udah berapa ya kira-kira ya? Halo bang, halo HKM. Kecil bang, biasanya volume 30 sekarang 70. Apa lagi ngapain? Lagi ini, lagi breeding di Prodon. Wih, udah banyak banget anaknya, baru ditinggal bentar kok. Nice. Ah, udahlah segini aja ya, guys ya. Pasukannya yang gak sebanyak-banyak ya. Ya, guys ya. Cukup ya. Kita hentikan dulu perkawinan mereka ini, guys. Gusti Hikami baru saja memberikan 5.000. Abis extinction kemana, abis bang? Abis extinction kita ke Genesis. Bang, kata mama gak boleh marah-marah. Suaranya udah pas, bang. Tuh, kata Murtada suaranya udah pas. Kedengeran, bang. Jangan diputarin nanti. Kurang deket mic-nya. Kurang, suara game gede. Apa sih bocil suara mulu dari tadi? Mau kalian saya streaming sesi cuman setting-setting suara doang. Padahal aku nggak ada rubah-rubah settingannya dari kemarin. Bocil suara kekecilan, suara kegedean, suara game kekecilan, suara game kegedean. Kalian yang suaranya dinaikin, bukan aku yang suaranya. Ya bocil gama 5. Ya bocil gama 5. Sorry. Hey guys, let's go, langsung kita besarin aja ya semuanya, guys. Udah, langsung guys, langsung. Ya, kita keluarkan semua bayi-bayi di Mokrodon ini, guys. Langsung berpencar-pencar. Mau bang, tinggal nonton doang. Iya, besarin volume HP kalian. Aduh, Ilham mau keluar mulu dari kemarin sih, Ilham. Nyalain gamma, ini udah nyalain gamma kali. Tuh guys, kalau dino kalian di atas namanya itu ada gambar feeding truck, itu berarti dia udah connect sama feeding truck kalian, guys. Tuh, jadi dia nggak bakalan kelaparan. Kalian lihat ya.
Tuh, foodnya nambah kan? Ini nggak bakal kelaparan, guys. Ini berarti feeding truck kalian itu menjangkau dia ya, tuh. Di atas namanya ada gambar feeding truck, guys. Feeding truckku tuh pakai yang S plus. Yang S plus tuh jangkauannya luas, guys. Nggak dikasih lampu, bang. Itu tempat breedingnya. Ya juga sih. Dikasih lampu kah? Lampu satu kali ya. Kasih lampu satu kali ya, guys ya. Dua deh, dua deh. Apa sih elektronik gak bisa ditarik, guys? Aneh ya, nggak connect ya fabrikatornya sama S plusnya, guys. Kok bisa gitu ya? Padahal di fabrikator ini banyak elektronik loh. Kok elektroniknya habis? Oh, ada di inventory ku, guys. Sorry, guys. Kocak. Ada di inventory sendiri malah bingung nyarinya. Kalian pernah nggak sih, guys, ngalamin kayak gitu? Kalian cari-cari tapi ternyata ada di tangan kalian sendiri gitu ya. Biasanya nyari apa, guys, kayak gitu? Nyari pena ya biasanya. Kita pegang tapi kita nyari-nyari gitu. Halo, bang, gue balik lagi. Mau digelap ya? Digelap apanya? Ini lagi malam, kocak. Kecil menolak malam kah? Kalian pikir harus pagi terus gitu? The max, bang, volumenya. Iya, Bepo, lempar aja HP-mu Bepo kalau nggak kedengaran suaranya. Call trap di mod apa, bang? Di mod live storage. Live-mu nabrak MPL ya, terus usah live gitu. Suara mic bang baru saja memberikan 10.000. Volumeku ud max. Ucit, suara mic, thank you. Ya, volumeku udah max. Astaga. Aku mau dengerin live-ku sendiri di HP-ku ya, guys ya. Coba ya, coba ya. Kita cobain tonton di HP sendiri, guys ya. Emang iya. Volumenya kekecilan. Tes, tes. Emang iya volumenya kecil. Oh iya sih, agak kecil. Suara gamenya agak kegedean ya. Bentar-bentar tambahin dikit lagi deh. Kok bisa berubah ya suaranya ya, guys ya? Ya, apa sih ini? Tes, tes. Nah, nih udah gede kan? Suara game-nya kecilin dikit. Oke, udah ya, gas. Gimana, guys? Suaranya udah kedengeran kan? Oh, pasukan kita udah gede-gede, guys. Nah, semuanya udah gede-gede nih. Guys, langsung aja kita bawa ya. Ngeyel, bang, suaranya kecil. Nah, ini udah gede, kurang kecil apa lagi? Let's go, let's go, let's go. Kita kumpulin semua pasukan kita, guys. Kita leveling ya semua Dimoprodon kita ya. Guys, let's go, guys. Kita bakalan leveling Dimoprodon kita, guys. Gak ada yang mutasi ya. Aneh banget ya. Dari sebanyak ini mereka gak ada yang bermutasi loh. Indukannya kita tinggal aja ya. Kita bawa anakannya aja, guys. Kira-kira ada berapa semuanya, guys? Ada 12 ya. Cukup lah ya 12. Sip, sip. Udah pas, kata Dexter. Oke, udah pas ya. Halo, bang. Halo, Tessa. Kata temanku yang tulis suaranya kekecilan. Bang, main mode hardcore. Ini udah hardcore ekstrim. Apalagi ini udah nggak ada lagi. Difficulty-nya udah max. Oke, guys. Langsung aja, guys. Let's go, guys. Oh iya, kita leveling sambil... Kita leveling sama si ini ya. Dinunikusnya ya, guys ya. Let's go lah. Aku ambil dulu saddle-nya, guys. Kalau nggak salah kita punya saddle Ascendan ya. Dinunikus. Mana ya saddle Ascendan Dinunikus? Wait, guys, wait.
Kalau nggak salah kita punya Sandal Asken dan Deno nih. Bentar guys, bentar guys. Tes cryopod bang. Iya nanti, belum di gua ini. Nah, tuh cahaya lumayan. Kalau nggak salah tuh aku pernah dapat Sandal Deinonic Askendan, guys. Askendan Baryonic. Nah, ini kan ada kan Askendan Deinonic, guys. Go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kan asik ya Askendan Deinonic, guys. Jadi lebih alot Deinonic. Nah. Yoi. Ah, sama dia. Apa ini wake-nya harus dinaikin sih, guys. Kalau nggak bisa kita tunggangin dia nanti, guys. Soalnya wake kita aja 300-an ya. Bawa apa aja sih? Udah pas, bang, suaranya. Oke. Okay. Es cryopod. Itu rock drake versi light kah, bang? Rock drake versi light. Ini ada Inonicus-nya. Suara game masih kegedean nggak, guys? Ya kan aman lah ya, aman ya guys ya. Aman-aman sentosa. Bang timing banteng merah. Halo AO Gaming. Itu buff leader ya Deinonychus-nya. Iya, buff leader. Buff leader pack. Deinonychus leader pack buff-nya itu OP banget, guys. Beda sama dino-dino biasanya ya. Mereka tuh lebih OP parah sih kalau leader pack-nya. Kayak bisa nambahin bleeding damage dan segala macem gitu. Jadi movement speed, attack speed. Sama damage-nya jadi kenceng banget, guys. Dinaikin belum nih Deinonychus? Ya, bisa sih, tapi... tapi dia keberatan, guys. Aduh, apalagi nih nyangkut. Ya bisa loncat tapi nggak bisa jalan ya. Arc logic. Sabar guys, bunuh Dodo 1 habis itu kita naikin wake ya. Dodo 1 habis itu kita naikin wake. Ya. Bisa nggak bisa jalan, nggak bisa lari tapi bisa loncat, arc logic. Kecil bang suaranya. Apa sih Bepo? Itu device-mu Bepo. Itu aja semua orang aja katanya udah normal Bepo. Cuma kamu doang Bepo. Mungkin ngantuk. Tidur Febri kalau ngantuk. K1660S di settingan apa bang? Kalau kalian nggak streaming kayak aku. Kalau kalian cuma main doang guys. Bisa main di settingan Epic guys. Terah dong bang. Terus gak bahaya toh. Itu bawa billboard buat apa bang? Oh itu kemarin buat timing juga itu. Nah itu di depan ada mangsa tuh guys. Sabar-sabar buat leveling dulu biar bisa jalan nih Deinonychus-nya. Lawan nih guys. Dia mau mencuri makanan kita kan. Mamam, gila serangan loncatnya GG banget. Banget suara gamenya ya, sabar guys. SK minimal setengah layar lah bang. Kira nih. Ngapain? Lagi mau leveling, mau lagi leveling. Kita bisa main arc nggak bang? Gak bisa lah. Kita main arc. Bang itu Dino apa? Kunci loncat-loncat mulu. Sabar guys, dia nggak bisa lari, keberatan. Aku mau naikin levelnya dulu sekali ya. Bawa besi itu bang. Emang iya. Mana ada kita bawa besi. Billboard ini kali ya, buang aja. Kita udah nggak bawa barang-barang terlalu banyak loh. Tapi masih keberatan ya. Berapa artefak bang? Udah ada dua. Sekarang objektif apa? Masuk ke cave, masuk ke cave. Kita masuk ke cave. Dino macam apa lagi ini? Gelah.
kurang pelajaran Dino kalian guys. Makanya kalian harus banyak-banyak Google Dino. Ini namanya Deinonychus. Ini jenis raptor yang berbulu. Malah nanya Dino apa lagi. Kita deh fokus leveling Dimoprodon dulu kali ya. Terus leveling Dimoprodon dulu kali guys ya. Kita kesana deh. Karena banyak ininya. Banyak mangsa-mangsa yang bisa geli ya damage-nya. Aduh, kecil damage-nya namanya juga baru di leveling damage-nya geli. Kalian kira damage-nya mau 1 miliar? Bang, pas mukul ada muncul angka damage-nya itu settingannya gimana? Itu enable floating damage ada kok di settingannya waktu baru mulai. Ya, oke lah cukup lah ya. Yang di wake-nya main kenceng larinya. Oke, okay, let's go. Saatnya kita leveling si Dimoprodon kita, guys. Nah, ini nih pasukan terbang kita yang paling ganas ya, yang nanti akan mendominasi dalam cave, guys. Kita leveling. Mereka ini kalau habis dikeluarin nggak mau diem ya, kayak loncat-loncat nggak jelas gitu kok. Gak jelas. Oke, habis ya. Habis, guys. Oh, ini jangan-jangan mutasi nih warna hitam putih. Iya ya. Gak mutasi. Hey guys, kita naikin levelnya ke darah ya. Mereka darahnya lebih tinggi dari otter ya. Mereka ini darahnya lebih tinggi dari otter loh guys. Apakah ini akan jadi pasukan terkuat kita guys? Tak bawa cryopod bang. Tes di cave. Ada ini cryopod satu, nanti kita tes. Oh iya, agak mirip raptor. Emang raptor itu Deinonychus. Makanya kalian harus banyak belajar tentang dinosaurus guys. Jangan ngaku-ngaku bocil pecinta dinosaurus ya, kalau nggak tahu deh Indonesia. Leveling dua-duanya aja bang. Iya, ini kita leveling. Nah, serem banget nih Dimoprodon. Damage-nya sakit. Oh gaya, damage-nya sakit ya guys ya. Soalnya mereka ini terbang guys, jadi nggak bakalan nyangkut-nyangkut kayak otter kemarin ya. Otter kemarin tuh nyangkut-nyangkut. Lu main Ark apa Pokemon bang? Emang Ark jenis game Pokemon gitu. Oke ya. Holo Al. Wow, pasukan terbang kita guys, let's go guys, let's go guys. Wah, hahaha. Gini kan cakep ya, cuma dia nggak bisa dibawa air ya. Oh itu guys. Ini nanti aja deh levelingnya ya. Kamu masuk bola dulu aja lah ya. Yang hitam kasih nama Wahyu. Apakah pasukan TNI AU? Nih ya nih pasukan angkatan udara nih guys. Kita coba bunuh burung pencuri ya. Let's go guys. Let's go. Kita lihat dia melawan burung pencuri guys. Oh itu bukan burung pencuri. Lu salah target guys. Gak apa-apa lah ya tapi itu leveling. What the hell? Langsung hilang guys. Oh ini nih yang burung pencuri nih. Ichiornis. Kira aja Ichiornis. GG gimang pasukan angkatan udara kita guys. Tuh kita leveling dulu ya bentar ya. Lawan-lawanin aja dulu apa yang ada. Wah. Berani-beraninya dia nyolong di depan pasukan kita. Amam tuh pasukan angkatan udara. Dodo aja lari, Dodo aja lari guys. Tahu dia guys. Gila, gila. Wah, ini sih gercep banget ya bolak-baliknya, guys. Enak banget ya pasukannya ya.
Kirim burung kecil-kecil, Desert Titan. Kirim vlog ya, vlog. Tentang di map ini semua dino dari The Island sampai Genesis lengkap ya. Nggak lengkap juga sih, cuman ya hampir lengkap, tapi nggak lengkap. Yang ir hitam di circle mana? Mereka satu circle semua. Nggak ada, di sini nggak ada rasis-rasis ya. Kalian nggak usah berisik ya, bocil-bocil rasis ya. Kemarin Outer polisi, sekarang angkatan udara. Outer polisinya rungkat guys, nyasar semua ya di dalam goa. Nggak tahu tuh mas, kayaknya masih ada yang ketinggalan di dalam goa deh Outernya guys. Gas ke cave bang, sabar, kita leveling dulu lah. Wah, apa tuh? Lah giganya ikutan turun, kocak. Kaget aku kira ternyata di atas kita ikutan. Astaga, wyvernnya segala macam ikutan turun. Argentapis ikutan turun semua, kocak. Apa-apaan ini? Loh, kok Dimoprodon kita? Astaga. Apa sih ini? Aku nggak nyuruh kalian ya, kocak. Malah ikut-ikutan mau nyerang lagi. Lagi nih wyvernnya ini. Jelas anjir. Yang mau di leveling siapa? Sih. Turun woi. Lutfi, thank you membershipnya. Let's go guys, join membership dulu nggak sih kayak Muhammad Lutfi guys, biar ada centang-centangnya. Yoi, minimal ijo nggak sih guys? Minimal ijo nggak sih guys? Masa kalian komen masih warna putih? Guys, ini di luar ini ya, di luar rencana guys ya. Kenapa ini dino yang di atas ini malah ikut-ikutan ke bawah ya? Kadang-kadang ya. Ini kayaknya kita ignore ini aja deh, behavior, ignore group whistle lah ya. Behavior, ignore whistle. Nah. Bang, di art bisa mode kreatif. Bisa. Makan bang, yoi. Ah bang, aku telat. Nggak apa-apa, Marif. Jangan lupa di like. Mana Dimoprodon kita semua tadi? Oh, itu di sana, guys. Astaga, bisa-bisanya yang di atas sana ikutan turun. Kok bisa dia denger komen kita dari bawah sini? Mana Dimoprodonku? Sini. Ngumpul. Ada yang ketinggalan kan? Ada lah ya. Leveling lagi. Oke, lanjut leveling guys. Tuh bentar ya, abis itu kita ke dalam cave guys. Ya dong bang, seriusan bang, aku bisa kreatif, bisa. Healing berapa jam bang? Sampai jam setengah enam. Bang terlambat nggak? Enggak ada bocil telat guys. Bang kapan lanjut art story? Apakah itu udah mentok? Enggak lah, belum mentok. Kalian emang nggak nonton sampai akhir guys. Makanya aku saranin ya, jangan di skip guys, karena di akhir-akhir itu kisi-kisi episode selanjutnya ya. Kalian jangan skip. Biasanya yang nanya-nanya kayak gini nih yang skip ya. Coba deh kalian tonton sampai habis deh. Kali-sekali nonton itu harus sampai habis guys, biar tahu gitu kan kenapa aku nggak upload video extinction gitu loh.
pasti yang nanya-nanya ini nontonnya setengah-setengah doang, di skip doang guys, kelihatan ya, ketahuan kalian guys. Nyari apa bang? Lagi leveling, perasaan main Ark Survival, main Ark Survival bukan kreatif. Bukan kreatif, tapi bisa ada yang mode kreatif, kayak untuk bikin-bikin tutorial gitu, biasanya mode kreatif guys. Lawanin Bronto kuat nggak? Kuat lah, mana Bronto? Bronto mana Bronto? Bronto-nya aja nggak ada. Kok sepi ya di sini guys? Karena udah kita kill-killin kemarin waktu leveling Otter. Berani sih lawan Bronto, mana Bronto-nya? Gak ada guys, aku berani nih lawan Bronto kalau pakai Dino terbang. Ada guys Bronto. Gak ada yang jaga kah? Paling dikit gak ngaruh lah ya gitu. Minda lu punya habis. Bang pernah live Ark Mobile? Enggak pernah main Ark Mobile. Tonton video bang, gue makan lah ya, ini lagi live, nonton aja sambil makan. Oh sepi sih. Ada kemana para Dino Dino? Guys. Apa lawan Giga menang gak? Gigimu lawan Giga. Kalau menang ya Koprodon Dino terkuat. Bang kemarin aku maraton series Ark Supreme Falguero GG kamu Z. Unicorn bang, itu bukan unicorn. Kalian setiap lihat Eku sekalian bilang warnanya doang mirip unicorn. Unicorn warna kuning, sini warna coklat. Leveling aja lah ya. Bang kenapa Ark PC nggak ada Griffin? Lah kata siapa? Loh. Kok lebih kenceng larinya daripada Dimo Prodon itu kuda? Sabar. Kudanya larinya lebih kenceng daripada Dimo Prodon gitu. Gak kekejar kocak. Di PC ada Griffin, itu di belakang ada kuda. Oke, iya, iya. Mana sih ini target leveling kita? Dikit amat sih dinonya di tempat aman nih. Ini harus kita ajak lawan-lawan Argentavis kali ya gitu ya. Ini harus kita ajak lawan Argentavis. Kita ajak ke atas kali ya, lawan Apis ya. Dulu bang, mau sholat ya, sama NR. Giga di Extinction udah ada berapa? Ada 50-an guys. Makan tuh Hyenanodon. Aduh larinya, terbangnya lambat ya ternyata Dimo Prodon ya guys ya. Gak bisa ngejar Hyenanodon loh. Kelewatan jauh bang, beri sampai berapa? Sampai 100. Ternyata cu guys, nggak bisa ngejar Hyenanodon. Oke udah lah ya, kita leveling aja ya. Kita naik berapa level nih semuanya nih. Kita naikin darah aja guys, soalnya mereka kan mainnya keroyokan ya, jadi nggak ngaruh sih damage tuh, nggak ngaruh guys. Yang penting mereka nggak mati aja ya. Ini mereka bisa pakai helm nggak guys? Dimo Prodon bisa pakai helm nggak? Nggak ada slot inventory-nya ya. Nggak bisa. Udah cukup lah ya guys ya. Let's go lah kita ke cave yang kemarin guys. Let's go. Kita ke cave of destroyer ya. Segini aja udah cukup lah ini leveling. Caranya 2000. Lumayan banget. Naikin darah. Ini kita udah ready deh ini. Kita udah bisa ke cave kayaknya. Oke, udah leveling. Udah. Oke, gas.
Okay, let's go. Kita bungkus dulu, guys. Mereka nggak bisa pakai armor ya. Lagi. Apalagi tuh Hyenanodon tuh ngapain di sana dia? Bang, emang dino nyata? Nyata lah, dinosaurus kan ada fosilnya, guys. Lumayan naik banyak juga ya. Bikin darah dikit deh. Ini buat transport kita, transportasi kita di dalam cave nanti gitu. Hyenanodon ini banyak banget loh actionnya. Kalian kalau mau leveling buat Hyenanodon kayak gini worth it banget, guys. Apa aja dulu, Bang? Bisa, Bang, tapi pakai helm cakil. Helm cakil. Gak bisa, gak ada slot inventory-nya, guys. Dimoprodon tuh gak ada slot inventory-nya. Suara game masih kegedean gak, guys? Mau aku kecilin lagi gak suara gamenya, guys? Suara gamenya mau aku kecilin lagi gak, guys? Mereka juga butuh stamina ya. Oke, leveling dikit lagi deh. Naikin stamina doang, guys. Bentar ya. Aku mau naikin staminanya doang, guys. Minimal staminanya 1000 sih buat manjat-manjat, guys. Jadi kalau staminanya cukup, manjatnya gak bisa manjat tinggi sih, guys. Sabar ya guys ya. Kita naikin dulu staminanya sih buat manjat di dalam cave soalnya dia nanti. Ya bang, bang absen. Halo Au Gaming. Oke, roll pemuda hijrah Ipan. Iya ke cave. Suara game kurang gede, bang. Mata nih. Oke, nice. Supaya bisa manjat-manjat dengan cepat, guys, nanti kalau kita udah di atas ya. Halo bang, halo Magal. Bang, itu dino apa, bang? Kok aku baru lihat? Itu namanya Deinonychus. Raptor berbulu. Para game ganti aja pas suara tuh. Bang Ark. Core i3 game 10 bisa main Ark nggak? Tergantung VGA-nya. Kalau CPU-nya mah udah support banget ya. Halo Vincent. Sorry bang, telat habis pulang sekolah. Yuk. Kita butuh stamina, guys. Sabar ya, bentar ya. Stamina enggak sih. Mana sih ini karnivora? Karnivora nih yang biasanya di atas-atas sini. Ada menghilang semua. Ya, dia bisa lengket di badan musuh gitu ya. Cuma staminanya habis. Para game jangan dimatiin dong, bang. Para rakyat aja. Aduh. Dikit naiknya kalau nggak lawan karnivora, guys. Bang, asparagus itu dino apa? Asparagus itu nama makanan. Emang ada nama dino asparagus? Asparagus itu nama makanan, kalau nggak salah tanaman yang biasa dimakan dari orang-orang Italia, guys. Asparagus. Oh, asparagus itu nama makan, nama dino. Berani-beraninya ini. Hyenanodon kan banyak, eh. Kalau nice banget. Lagi mau ngapain, bang? Baru join. Lagi mau ini. Lagi mau ke cave. Yalah, let's go lah ke cave, guys. Bisa, guys. Ambil jalan pulang ya. Pulang. Kita bunuh-bunuhin dulu ini. Ada Arjen api. Oke,
Kong, udah 246 like, coba gedein suara game. Oh, gigi banget guys. Let's go guys, 600 like guys. Tapi hari ini lagi ada RRQ main ya. Ketabrak sama MPL guys. Mikir bahannya bisa Asparagus. Nah emang Asparagus kan? Ya makanya tadi ada yang nanya di Asparagus tuh dino apa? Nah Asparagus itu nama makanan. Kita bisa nggak naik ke Argentavis guys? Biasanya bisa ke Argentavis. Oh, lihat guys, ini bisa manjat di Argentavis guys. GG gak guys? Naik Argentavis manual ya. Kita gigit-gigitin dia guys di udara guys. Bocor nggak tuh kepalanya guys? Langsung bleeding habis-habisan dia guys. GG. Kita naikin darah sama oke cukup guys, let's go, kita pulang guys. Amin nonton RRQ bang, stalker udah tem belum bang? Stalker? Blood stalker mah udah teming kemarin. Let's go, kita pulang langsung ke case ya. Welcome Ri, thank you for subscribe bang. Dukung RRQ apa gig? RRQ yang nonton MPL jangan spoiler yo. Halo kak, halo Iqbal. Aduh malah nyangkut di pohon. Hah? Loh? Kok kita ke teleport? Apaan sih ini? Halo Hevana, Ark Mobile sudah di-ban dari Play Store. Oh gitu. Pantesan pada nyari Ark Mobile di Play Store nggak ada. Mungkin kalian bisa nyari-nyari dari Google aja kali, download APK-nya guys. Soalnya katanya Ark Mobile itu banyak cheaternya guys. Welcome Pablo, thank you for subscribe. Tarbosaurus, nggak ada Tarbosaurus. Raptor ayam bisa teleport ya. Nggak tahu tuh, mapnya nggak jelas guys. Masa kita ke rollback ke belakang? Tuh guys, kita langsung ke cave aja ya. Apa yang kita butuhkan untuk kayaknya nggak ada deh. Ambil dino terbang aja ya. Nah, nanti ekus kita parkirin di mana ya guys ya, kira-kira ya guys ya. Oh, koleksi ekus kita taruh di sini aja guys. Oh, kan udah ada tempat parkirnya masing-masing nih. Ternyata keren loh ini. Tuh, kalian lihat coraknya guys. Ternyata ekus yang kita taming tadi keren. What the heck? Tuh, kalian lihat guys motifnya. Ternyata dia ganteng ya. Ternyata ini ekus ganteng guys yang kita taming tadi. Nah, ini kan udah ada tempatnya masing-masing nih guys. Kan udah ada tempat parkirnya. Nah, nanti kita kelilingin di sini nih semua ekus-ekus yang kita taming. Yoi. Lihatnya jauh juga. Deinonychus sama Utahraptor bedanya apa? Lebih banyak bulunya kalau Deinonychus. Deinonychus tenang bulu. Ini lebih banyak. Buat apa itu bang fungsi? Siapa tuh? Bang tem opet. Ark Mobile kekurangannya apa? Kekurangannya Ark Mobile nggak bisa main DP. Oke lah, let's go ya. Rodon kita udah bawa potion. Aduh, potionnya kurang deh. Oh ya, kita tadi mau bikin kill 15 ya. Ya dia nggak bisa ngebaca ini guys. Baca artifak ini. Oke, 1 4 8 9. Nih, Deinonychus itu kelebihannya satu lagi guys. Telurnya itu kayak telur Utiranus. Dia grade-nya itu special egg ya. Ini bisa buat bikin kibble yang paling GG nih, yang extraordinary.
Kita bisa bikin 15 kibble guys. Let's go guys. Nanti habis dari cave kita nyari ekus ya. Sepertinya kuda. Gak ada kuda. Jadi di map Kabalus ini guys, spesialnya itu ada banyak varian kuda. Ada 33 varian kuda guys. Jadi kita koleksi varian kuda yang ada di Kabalus ini ya. Kita lengkapin guys. Apa bang? Halo nickname. Bang cara download art Kopan. Mana di play? Gak tahu di Play Store katanya udah di ban guys. Kabalus ada Acrocanthus. Kayaknya sih gak ada kayaknya. Oke, okay, nice. Oh ya, katanya si Irwan suruh nyobain ini guys. Kita suruh nyobain pakai cryopod. Ya boleh lah, boleh lah. Eksperimen ya, eksperimen ya. Eksperimen pakai cryopod, terus suruh lengkap. Kita kan punya pasukan Dimoprodon ya, jadi kita nggak terlalu peduliin dulu ya. Oke lah, udah bisa lah ya, kita cabut guys. Repair dulu kali ya. Repair armor. Repair armor bentar. Nice. Halo bang, halo Arpa. Terus kita repair kaki tangan. Pakai tameng kali ya. Aduh, tak, janganlah tameng, berat banget guys, kasihan Deinoniknya. Deinonik tidak sanggup angkat tameng. Di baju gili simpen aja lah baju gili. Nah, bikin berat aja. Berat-berat deh pokoknya guys. Ini peluru kita bawa aja lah. Atau kita mau taming Tilaku Leo yang keren ya. Di cave itu kemarin ada Tilaku Leo keren banget guys. Bawa office basket bang buat tem Shadowman. Nanti deh Shadowman. Shadowman nanti aja kita balik lagi kalau ada Shadowman-nya belum terada. Nanti Shadowman-nya belum respawn, sama aja bohong. Kita udah siapin ikan-ikannya. Ikannya tuh bisa basi guys, bisa mati kalau udah di, kalau udah di ini, kalau udah di plastikin, udah disasetin tuh ikannya bisa mati ya. Aku tem Direwolf level 1000 di gua S. Kalau di PC di gua nggak bisa taming gitu, guys. Destroyer ke arah sana ya. Oh iya, ke arah Gunung Merapi, guys. Let's go, guys. Bang coba bawa 50 AU. Satu 50 AU. Halo bang, telat nggak? Halo Zidan, nggak telat kok. Bang di Kabalus ada Croket. Yang udah tem. Beda mod. Kalian jangan samain deh serisku sama series orang lain. Belum tentu orang lain itu pakai mod yang aku pakai dan aku pakai mod yang orang lain pakai, guys. Kalian nggak bisa jadi patokan ya. Ah, celananya. Ah. Oh, ini chat. Oh, belum dipakai, guys. Kirain ketinggalan ya. Bang, Eric. Apakah benar fosil T-Rex ditemukan di Jawa? Bener banget. Namanya itu Rex Javanicus Saurus. Halo bang, halo PK. Bang, aku udah like 3 kali ya. Kurang ajar kamu Raka ya. Anjir, arti HP jelek. Go, let's go, let's go, let's go, let's go guys. Cave of Destroyer ya. Cave-nya, artifaknya itu di atas ya guys ya. Kemarin kita udah, ya anjir, udah gagal kemarin ya. Telat nggak bang? Nggak telat, lihat. Shadowman itu dino apa? Kayak dino semacam-macam singa gitu. Bang udah like 2 kali. Ya, kurang ajar. Telat baru pulang sekolah bang. Iya nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys. Let's go guys, kita mau masuk Cave of Destroyer ya.
Nonton doang nggak like. Iya guys, let's go 600 like guys, walaupun pada nonton MPL ya. Destroyer, oh sebelah sana, sebelah sana. Halo bang, halo yang baru join stream, di like dulu guys. Yang mau join membership, linksnya ada di deskripsi. Let's go guys, join membership dulu nggak sih guys, biar nama kalian itu ada ijo-ijo guys, ada centang-centangnya. Yuk. Oke, nyobain ya. Nyobain keluarin Dino di dalam sini pakai cryopod. Boleh. Ya, tapi ini belum termasuk cave-nya nggak sih? Aduh, cave lag guys, bentar guys. Hari ini jadi orang marah-marah, Bang. Enggak lah. Coba dulu ya, pakai yang biasa nih. Pakai Dino Storage. Tuh, Dino Storage nggak bisa ya. Kita coba cryopod. Katanya eksperimen pakai cryopod. Nggak bisa, sama saja. Kan sudah ku bilang, di sini itu cave-nya nggak ngaruh, guys. Mau pakai cryopod, mau pakai Dino. Oke, okay, let's go, kita masuk. Damage ya. Live sampai jam berapa bang? Baru gabung sampai jam 5:30 guys. Bang kata Anggi dia mau membership yang 1 juta. Mana ada membership 1 juta guys. Lagi kesini. Kita lihat ya shadow man-nya spawn nggak? Katanya di air-air ini ada shadow man, tapi nggak respawn. Apa iya guys? Di air-air ini ada shadow man. Apa iya di air-air ini ada shadow man? Aku tidak melihat adanya shadow man. It pun. Bang, kalau nikah sama Dino normal nggak? Normal lah kalau kamu tinggal di masa lampau. Angkatan udaranya keluarin bang, sabar-sabar. Belum termasuk bagian cave ini. Katanya di sini ada shadow man, emang? Ya. Mana nggak ada shadow man? Angkatan udaranya kapan? Sabar-sabar, bukan di sini. Keluarinnya guys, keluarinnya agak ke dalam ya. Ini apa sih ini? Kayak lidah-lidah gini. Apakah kita akan dimakan kalau kita berdiri di tengah-tengah sini guys? Kayaknya enggak lah ya. Ada guys shadow. Oh, oh itu shadow man. Wait a minute guys. Oh iya, shadow man tuh ada tuh level 24. Ada apa sih ini babi? Resek banget babi. Level 24 guys shadow man guys. Nanti aja deh ya, kita langsung objektif aja dulu guys ya. Keras banget nih babi. Dia nge-heal guys, curang. Bang, emang di Ark ada Phoenix? Ada dong. Aduh. Sama aja di Lago Leo. Kita keluarin aja kali ya pasukan terbangnya guys ya, dari sini ya. Sabar guys, sabar guys. Keluarin aja pasukan terbangnya guys. Apa lagi? Kita keluarin ya pasukan terbangnya ya. Bang, aku telat nggak? Enggak. Oh, toxic sih emang itu babi guys. Emang babi kalau disebut toxic. Emang ada nama lainnya ya? Lah, pasukan terbangnya bisanya ngeluarinnya dari luar ya? Pecak juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran tadi ya? Sabar guys, kita ulang lagi dari luar guys. Babi itu nama hewan, bukan toxic.
Sabar guys, ternyata pasukan terbangnya harus dikeluarin dari luar guys. Game apa bang? Ark Survival Evolved. Ternyata harus dikeluarin dari luar guys. Kocak, kocak. Oke, dibilang bang VGA minimal buat main Ark 10.50 minimal tuh. 10.50 tuh udah minimal banget ya. 10.50 bisa main di medium guys, medium low. Low sih yang lancar, kalau medium agak berat kayaknya. Apa sih Ilham gak jelas anjir. Mereka masih naik level loh, nambahin damage kali ya. Makin instan gitu. Sabar guys, kita leveling dulu mereka ya. Nanggung, nanggung, nanggung guys. Ada skill point soalnya. Itu daging babinya haram nggak bang? Harusnya sih haram ya guys ya. Masalahnya kan yang makan bukan kita guys, yang makan hewan juga guys. Kita nggak bisa masuk kah? Masalahnya ini tuh babi virtual guys. Emang babi virtual itu haram ya? Emang babi virtual itu bisa haram juga guys. Eh naik. Eh apa sih? Okay, nice. Follow, 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 follow. Go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kok masih ada yang jongkok-jongkok? Oke ya, kalian dino terbang ya, awas aja kalian nyangkut ya. Terbang nggak bisa nyangkut lah harusnya. Dah. Hah? Are you kidding me, bro? Apakah di cave ini udah di setting nggak bisa dilewatin Dimoprodon? Ih, apaan coba? Kocak. Terhalang dinding, gak boleh masuk Dimoprodon. Ah, elah. Udah di breeding capek-capek. Ternyata cave-nya di setting gak bisa masuk Dimoprodon. Kok bisa gitu ya? Gimana caranya, guys? Oh, kita tonjok aja kali ya? Bentar, guys. Bentar, guys. Bentar, guys. Mereka terhalang dinding gak terlihat. Oh, ini aja guys, kita ambil satu, kita lempar dia di dalam. Gila, 900 IQ. Tuh guys, kita pakai teknik 900 IQ. Mungkin manual guys. Hanya ada dinding tak terlihat ya. Tidur. Eh, let's go, let's go. Oh, apa ya guys ya? Demi keamanan dan kenyamanan kita explore ya. Kita rungkat lagi nanti lari-lari dikejar Tilakoleo nggak jelas ya. Kita bawa pasukan angkatan udara kita guys. Oke, nice. Eh jangan keluar lagi bodoh. Sorry guys, toxic guys. Oke, okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Malah mau keluar lagi, kurang ajar. Bang, bawa drone mini, bang. Apa itu drone mini? Drone yang ada di ini. Drone ada yang ada di extinction.
Dimurprodon buat apa? Buat nyerang. Wey, akhirnya Dimurprodon kita bisa masuk, guys. GG, Bang. Kata Farel, aku bangga. Go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dan bilang ini kehalang lagi di sini. Enggak kan? Janganlah, guys. Dia mau menghalangi kita membawa pasukan, nggak bisa ya. Kita selalu di atas. Yang bikin cave ini, kita melewati pikiran yang bikin cave, guys. Gak ada yang ketinggalan, Bang. Gak ada lah. Udah pas ini. Jalan, biarin aja ya. Go, guys. Let's go, guys. Langsung objektif ya. Aduh, mereka terbangnya lambat banget ya. Hari ini udah bebas toxic. Ya, Bang, emang berapaan membershipnya? Kan bisa dilihat. Klik aja linknya, Zen. Kan nggak, Bang? Sorry, habis lihat dong. Gua, Bang. Iya, iya. Nggak telat, nggak telat. Hey! Nah, shadow man-nya tiba-tiba nyerang-nyerang kita, guys. Akhirnya dia koit, kan? Nah, udah lah ya, guys, ya. Shadow man-nya banyak gaya sih. Kayak cara-cara... Wih, di sana banyak shadow man! Oh my god. Level 24. Lah, Shadow Man apaan sih levelnya 24 semua, guys? Shadow Man kocak ya? Aduh, kita nggak bisa lewat, guys. Udah deh, nggak apa-apa ya dibunuh Shadow Man-nya ya, guys ya. Shadow Man-nya level 24, guys. Biar respawn lagi nanti yang level tinggi, nggak apa-apa ya, guys ya. Apa ya, guys ya? Shadow Man-nya level kecil, guys. Kita nggak butuh yang level kecil. Oke, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Go, let's go. Kita langsung ambil artifak aja, guys. Skip burik. Iya, burik. Levelnya rendah, guys. 24, semuanya 24. Lihat, keren amat Shadow Man. Iya, Shadow Man bisa teleport-teleport gitu, guys. Emang kalian belum pernah lihat Shadow Man ya? Apakah di sini ada Shadow Man juga? Tempat yang kemarin, guys, yang kita nyemplung itu, yang air safety tank itu ya. Itu di depan ada apa, guys? Oh, air dire bear, guys. Dire bear legendaris ya. Kita skip aja dulu ya. Kita langsung objektif. Pas jangan sampai masuk safety tank ya. Walaupun di dalamnya ada black pearl, guys. Kurang ajar banget ya jebakannya ya. Kita adu sama dire bear yuk, guys. Kita buktikan ya. Buat mana ya? Dimurprodon apa dire bear, guys? Lah langsung hilang dire bear. Maga. Biasa, guys. Gak salah kita pilih Dimurprodon, guys. Let's go. Dire bear legendaris. Gak apa-apa lah, dire bear legendaris kita gak butuh. Enak ya, Dimurprodon ini nggak ada yang nyangkut, guys. Nggak kayak otter. Susah banget ngajaknya kalau otter. Kita ada di dalam perut Rockwell, guys. Itu legendaris. Era tim Red Bull gimana, Bang? Emang ada di Red Bull? Nah, ini nih yang parkour nih yang agak susah nih. Gimana ya caranya ya? Supaya kita bisa sampai ke atas, gunakan si Deinonychus ya, guys ya. Gak susah sih ini. Kalau Dimurprodonnya mah ikut-ngikut aja ya. Sana dulu kali ya, guys. Kita ke samping-samping aja ya kali ya. Kita gak ya. Modelnya tuh naik ke atas terus ke samping-samping gitu. Coba ya. Gak bisa, guys. Dari sini. Atas sini. Ke sini. Nyangkut. Yap.
guys. Aku mau cari cara supaya Deinoniku bisa kuajak ke atas sana, guys. Let's go. Ayan udah sampai situ. Mana ya? Oh, oke, okay, GG guys. Deinonychus parkour. Nice. Oh, Deinonychus parkour. Ntar guys, fokus parkour dulu ya. Oke, sabar guys. Oh, fokus parkour dulu nih. Kalau kecemplung kita bahaya nih Deinonychus-nya nih. Oke, pelan-pelan Deinonychus. Pelan-pelan ya. Pelan fokus. Oke, nice. Go. Oke, sip. Oke. Okay. Mana? Mau ke sana, guys. Gila Deinonychus parkour, guys. Gigi enggak, guys? Bang kok ngandat? Emang iya ngandat kah? Kayak Rock Drake, asik cosplay Spider-Man, Bang. Bisa enggak series art yang live ini dibuat di playlistnya sendiri gitu? Kadang pengen nonton yang udah lewat tapi mager nyarinya. Oh gitu. Nanti kita bikin playlistnya deh. Next level guys, gila GG gimang guys, Deinonychus guys. Kita parkour gitu ya. Itu kita lanjut guys ya. Di depan sini bakalan rame nih. Tapi kita udah bawa pasukan udara kita guys. Kita nggak bakalan rungkat lagi ya. Ini bukan otter kemarin guys. Otter kemarin itu sebuah kesalahan besar ya ternyata ya pakai otter guys. Kali ini Dimoprodon nggak bakalan mengecewakan kita guys. Walaupun tadi di awal-awal agak aneh ya nggak masuk ya. Oke, kita udah di wilayah yang bakalan rame banget guys. Prodon aman. Wah tuh lihat tuh. Apa sih? Nggak lawan guys. Prodon terlalu OP guys. Nah gini mah santuy ya. Nge-cave kayak gini mah santuy guys. Nggak takut guys. Aduh gila. Camper. Aduh sakit juga itu bleeding 49. Aduh Deodon lagi. Gila guys. Dimoprodon, apakah Dimoprodon ini Dino terkuat guys? Ini. Bantu. Gila. Dimoprodon Dino terkuat. Oh my god. Menang RRQ atau kick bang? Ya harusnya RRQ. Gama bang, apa sih bosnya Gama? Udah jelas-jelas kayak gini nih kalian minta ya. Waduh gila, makin rame. Ayo teman-teman, kalian masih bisa. Gila, Dire Wolf sakit banget. Gimang Dimoprodon. Gila guys. Gak menyesal aku habisin waktu bikin tempat breeding ya. Ternyata GG banget guys Dimoprodonnya. Emang sepuh Shadowman bang. Nantilah Shadowman. Sabar guys. Kita kalau kayak gini enak ya. Kita bisa ngecek-ngecek di mana ada ini. Mana ada harta karun macamnya ya. Direwolf caper, dia belum tahu kekuatan dari komponen kita tuh. Makan tuh. Hello. Hajar. Ada berapa dino itu terbangnya? 13. Harusnya 13 sih kalau nggak ada yang nyasar ya. Kita guys, pasukan Dimoprodon sangat-sangat epic sekali ya, walaupun udah ada yang berdarah-darah gitu guys. Apakah udah ada yang mau mati? Oh my god.
Oh iya, kalau nggak salah di atas-atas ini, guys. Nah, di atas-atas ini nih artifaknya kemarin. Kita cek ke atas ya, kita cek ke atas ya. Nah, di atas-atas kemarin, guys, aku lihat artifaknya. Oh, di sana tuh, di sana. Sorry bang, sorry Mr. Rif, bang, aku pause dulu. Oke, kata Rifki, yoi. Emang bisa lawan Giga, bang? Salah kalau Giganya AFK. Guys, please beri aku sesuatu yang bagus. Asken dan Aldo Sedel. What the heck? Wow. Aduh, apa sih? Gak jelas. Aduh, ini lagi gak jelas. Riot Legging 300 defense. Yang punya kita berapa defense sih? Aduh, 800 defense. Oke, guys, kita dapat Aldo Sedel, guys. Nice, nice. Mantap, 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 mantap. Artifaknya di mana? Tanya dekat teruntuhan ini ya artifaknya ya. Gigi, guys. Bang Aldo gue kurang, saldo gue kurang. Jadi isilah, ngapain kamu curhat saldo di sini, Bang Ajar? Halo Bang, sorry telat. Halo David. Kok bukannya artifaknya di sini ya? Apa di sebelah sana kah artifaknya kan? Artifaknya di mana ya? Masalah di atas sih. Parkur kayaknya. Parkur ke depan sana. Jatuh dong. Naik aja kali ya, bisa nggak ya? Bang, kapan Ark 2 rilis? Rilis Ark 2 rilis? Emang Ark 2 bakalan rilis? Ark 2 itu game goib, guys. Yang mau rilis itu Ark Ascendant. 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 Aduh, rusuh banget sih ini mekanik manjatnya si Dinonicus. Nah, kayaknya sih di atas. Oh, itu guys, itu kah artifaknya? Oh my god, let's go guys, akhirnya kita ketemu artifak. Nice, nice, ini artifak ketiga kita ya. Ini adalah artifak ketiga kita, guys. Artifak of the Destroyer. Let's go. Lah, dapet tongkat peri kah ini? Corchat Earth Sword Skin. Aduh, menghangatkan diri dulu ya, guys ya. Pusing lihat lu manjat-manjat, bang. Iya, aku juga pusing. Malah pantesan aja Ark 2 kagak rilis. Bang, kapan lagi series? Main Asa kah bang kalau udah rilis? Yoi, kita lanjut Asa dong kan? Let's go. Oke, kita keluar dari sini. Kalau nggak salah masih ada harta karun yang tersembunyi gak sih, guys? Gak cuman itu doang. Muncul lagi dong. Ya, harusnya kita bawa otter tadi, guys ya. Cuman otter yang bisa nyimpen artifak di dalam inventory. Harusnya ada lagi nggak sih harta karunnya, guys? Masa harta karunnya cuma satu? Apa fungsi artifak buat summon boss?
kata karunya cuma satu, guys. Pakai skinnya, bang. Nggak ada pedangnya. Oh, ada pedangnya. Eh, kita punya pedang ya. Boleh, boleh pakai skinnya. Kita pakai skinnya di pedang ya. Oh, jadi pedang kerajaan, guys. Jadi pedang kerajaan zaman Majapahit ya. Lihat, guys. Gini nggak, guys? Pedangnya, guys. Pedang kerajaan Majapahit ya. Ya udah deh. Kita cabut dari cave ini ya. Udah nggak ada apa-apa lagi kan? Nggak ada harta karunnya juga. Tempat kayak gini nggak harta karunnya ya? Ya udah nggak ada lagi deh harta karunnya, guys. Habis, guys. Spyglass itu mod ya, bang? Ya, spyglassnya mod. Artifaknya nggak diambil. Apa sih artifak nggak diambil? Nah, ini artifak of destroyer. Shadowman kagak jadi. Shadowman itu timingnya harus nyiapin ikan segar, guys. Bentar ya. Aku melihat ada Tyla Silakoleo bagus, guys. Lu nggak sih? Kalau levelnya gede sih aku mau ya, guys ya. Cek levelnya ya. Aduh, levelnya 24, kroc banget. Aduh, enggak, guys. Soalnya kecil ternyata. Dal tampang doang, guys. Tampang doang, ganteng ya. Level kecil buat apa? Udah deh, kita keluar lah ya. Cabut, guys. Kita keluar dari sini. Kita cari ikan, baru kita masuk lagi taming Shadowman. Setuju enggak, guys? Kelat nggak, bang? Enggak. Kita pulang dulu, guys. Kalau nggak salah, kemarin jalan keluarnya ada di belakang ya. Jalan keluarnya ada di belakang, bang. Bang, cave paling brutal di Kabalus apa? Hak cave-nya brutal di Kabalus. Kabalus ini semua cave-nya brutal, guys. Halo, Hernandez. Tuh, kita pulang ya. Nih, guys. Kemarin tuh di sini tuh one way, guys. Jadi itu kayak one way cave gitu ya. Ini kita selamatkan dulu pasukan terbang kita ya sebelum mereka terjebak. Sebelum mereka terjebak. Soalnya ini one way cave, jadi kayak abis kita keluar, nanti cave-nya nutup jalannya, guys. Kalian lihat ya nanti ya. Makanya kemarin waktu kita mau balik itu gak ketemu lagi jalannya, guys. One way cave ya. Kayak cave-nya itu kayak cave satu. Tuh, lihat, guys. Kalian lihat di belakangku. Langsung ketutup batu. Tuh. Lihat kan? Langsung ketutup kan jalannya. Makanya kemarin waktu kita nyari jalan balik itu gak ada, guys. Dia itu kayak cuman satu jalur gitu loh. Setelah kita lewatin langsung ditutup cave-nya, guys. Ini tuh pintu belakangnya ini. Bang, telat nggak? Enggak. Gozaiwa, welcome. Bang, yang like baru 304. Guys, dibantu like-nya dulu dong. Yang baru join live-nya, di like dulu, guys. Let's go. 600 like dulu nggak sih hari ini, guys? Kita mau pecahin rekor 600 like, guys. Kita harus ke belakang sana, berarti. Oh, bang, aku berhasil taming Karkarodon Taurus secara tutorialmu. GG. Welcome Harry baru. Thank you membershipnya. Let's go, guys. Join membership dulu kasih kayak Harry baru, guys. Biar ada centang-centangnya. Aduh, ada Giganotosaurus lagi di sana. Ngapain sih ada Giga bengong di sana, guys? Kalian lihat gak itu, guys? Ada Giga bengong di bawah air terjun. Apakah dia lagi bersemedi di sana, guys? Pak, aku udah like satu kali. GG Budi. Like dulu nggak sih, guys? Kayak Budi, guys. Bantu doa, bang. Iya. Kasih doanya, bang. Udah tamat kah? Belum lah. Makanya nonton sampai habis biar tahu penjelasannya. Ketahuan tuh yang nanya-nanya extinction udah tamat kah? Extinction udah tamat kah? Kalian ketahuan nggak nonton sampai habis, guys. Videonya di skip-skip tapi minta update video baru.
Kalau kalian nonton sampai habis, pasti kalian tahu kenapa aku belum upload video Extinction, guys. Tawan kan yang nggak nonton sampai habis tapi minta video baru. Tem giga gak ada tem giga. Bang siapa aku? Aru Ultra Milk. Aduh sama giga bang, mending oh yang ada. Ntar guys kita jemput Hamzah guys. Hamzah ketinggalan. Sabar kita jemput Hamzah dulu ya. Aduh gimana caranya naik ke atas ya? Tadi atas di bawah. Oke, nice. Udah like bang, ini papi. Klik like bolak-balik, kok gak nambah-nambah ya? Iya, kurang ajar juga kamu Taufil. Mana si Hamzah? Oh itu di Hamzah guys. Juga kita balik dulu guys ya. Kita prepare ikan dulu ya. Oke guys, di yang baru. Pasukan Angkatan Udara kita gak mengecewakan kali ini ya. Gigi gimang guys. Let's go kita pulang ya. Go home. Ternyata cave-nya easy banget guys kalau pakai pasukan Diplodon, nggak sia-sia kita breeding Diplodon ya. Hampir kecewa dikit nggak ngaruh lah ya guys ya. Karena Diplodon tadi nggak bisa masuk. Halo Royko Sapi. Bang Mega Mac lebih besar dari King Titan. Emang iya? Oh, temin 30 Urgent Tavis buat lawan Giga bang. Aku dendam sama dia. Ngapain kamu temin 30 Urgent Tavis? Udah breeding Giga belum bang? Buat apa breeding Giga di sini? Lagian Giga itu nggak bisa buat lawan bos kecuali di Extinction. Giga itu nggak bisa masuk arena bos ya guys ya. Ah, aku baru pulang sekolah. Iya. Itu kan banyak ikan, bang. Ikannya itu butuh keranjang, guys. Bikin keranjangnya dulu. Nah, bikin keranjangnya dulu kalau... Bikin keranjang kalau nggak salah butuhnya corrupted wood, guys. Is... Namanya... Apa ini? Helicoprion. Oh, ini untuk taming Helicoprion. Basket ya namanya, apa sih namanya, basket gitu kalau nggak salah. Fishnet, oh bukan. Nah ini guys, loh fish basket itu ternyata dari aberration ya. Emang Shadow Man ada di aberration guys? Butuh fungal wood 60. Udah cari fungal wood dulu deh. Oke ada ikan cupang bang. Kurang bang di Diplodonnya, kurang 2. Hah? Emang iya? Aduh nge-lag banget guys, bukain inventory. Oh iya ya, ada yang ketinggalan. Udahlah nggak apa-apa lah, suruh jaga aja ya. Nanti kan kita balik ke situ lagi guys. Bang, aku udah subscribe GK Anwar. Karena di series nggak ada rencana mau di breeding. Udah deh, kita udah terlanjur punya ultimate giga. Breeding karka terlalu buang-buang waktu. Kita juga belum punya pasangan karka yang statusnya bagus. Karka yang kita punya juga belum bagus statusnya itu. Harus cari yang level lagi gitu. Let's go. Kita pajang dulu gak sih artifaknya guys? Artifak ketiga kita, yoi, kita pajang dulu dong. Artifak tiga awal rilis langsung di nerf nggak bang? Nggak ngerti deh, aku nggak main dari awal rilis, aku baru main 3 tahun guys. Game ini rilisnya 8 tahun yang lalu guys. Oke. Let's go. Nice. Artifact of the Destroyer. Here we go. Oh, kok bisa pendek tinggi-tinggi.
kuning, hijau, ungu, guys. Masih kurang berapa lagi artifak ya? Masih kurang 9 artifak lagi ya. Start pump gua, yoi. Kita bikin dulu ya fish basket ya. Fish basket. Nah deh, kita cari 5 ikan deh. Aduh, punggal bot kita nggak punya ya. My wing aja deh. Dalam air nih punggal bot. Terus di map itu apa? Sama kayak The Island. Welcome Bang Gio, thank you membershipnya. Let's go guys, join membership dulu nggak sih kayak Bang Gio guys. Biar ada centang-centangnya, let's go. Linknya ada di deskripsi guys. Ambil fungal wood dulu ya, kita ambil fungal wood dulu ya. Kok nggak bisa dipakai dalam air ternyata guys. Gak mau pakai ini aja. 300 tadi ya? 100. Oke, udah lah ya, cukup lah ya. Lihat tuh, pasukan megalodon datang-datang semua guys. Baru nyemplung bentar aja. Cari kayu doang. Kalau berani ke darat ya, serbu nih base kita nih. Ada The Slamet, The Legendary Slamet. Oke, mari kita bikin fish basket. Nah, 5 ya guys ya, 5 ya. Kita cari salmon yang gede-gede di tempat otter itu guys. Di tempat otter itu ada salmon gede-gede banget guys. Bang, tem ekus bang. Iya, sambil nyari ekus, tenang-tenang. Kalau kita lihat ekus yang belum kita punya coraknya, pasti kita taming guys. Rakionya dibuat kurban boleh nggak bang? Waduh, satu RW kayaknya masih bisa. Masih sita kayaknya ya. Kalau daging brachio ini di perbanin guys, satu RW kayaknya masih bisa deh, masih sisa ya, masih bisa buat RT sebelah kayaknya guys. Carbosaurus sama Acrocanthus adanya di genes. Oh gitu. Oh. Bang glow. Oh iya, Bang glow. Oh iya, Bang glow. Sorry guys. Soalnya I-nya kayak I besar ya. Sorry. Kenapa G-nya besar? I-nya besar, O-nya kecil. Harusnya huruf besar semua biar dibacanya glow. Join membership dulu guys kayak Bang Glow guys. Ini my wing lagi. Ganti-gantian dong my wing sama Griffin. Nanti Griffin-nya cembur. My wing-nya dinaikin mulu. Bersipnya mahal banget bang. Bersip 5.000 sebulan. Supaya mendukung streamer kalian tetap ada guys. 5.000 sebulan, emang iya? Mahal. Kalian maunya berapa supaya streamer kalian tetap streaming per bulannya guys? 5.000 mahal. Aduh. Belum render guys, rendernya lama banget. Masih sana ya. Beli brontonya. Kita sebulan bang. Oh iya. Maunya 1.000.000 sebulan. Map ini kenapa nggak ada loot drop dari langit? Nggak ada, di sini adanya treasure. Ini adanya harta karun, nggak ada loot drop. Bang mau mandi yuk. Maka kalau sama pajaknya nggak ngerti. Pajaknya nggak nyampe 1.000 kayaknya. Guys, kita cari ikan yang paling gede ya. Cari ikan terbesar guys. Ikan terbesar yang ada di dunia ya. Satu-satunya hanya di Ark. Cari ikan yang paling gede guys. Loh ini segede kita nggak sih ini ikannya guys. Ini gede. Wah. Gila ini gede banget guys yang ini guys. Wait. Mana sih caranya pakai trapnya aku lupa.
Kalaupun kita pasang ya, itu gede banget, guys. Gede cara kita ini ikannya. Pasang libur kali ya. Gimana caranya? Oh, nunggu dia dekat ya. Nunggu dia dekat, abis itu kita tekan E ya, guys ya. Bar. Gimana caranya mancing dia ke sini? Oh, dia datang, guys. Oh, hampir. Lagi. Ayo dong, lewat sini dong. Kan dong, lewat dong. Belum ya? Mana sih basketnya? Taruh di quick spot aja dah, daripada bingung. Ntar guys, ini nih, dia diem nih. Lah! Samperin, kabur dia. Aduh, susah juga guys, nangkap ikan nih. Ayo dong, nggak ada yang mau lewat sini kah, ikan? Nggak dibiarin aja, enggak. Kita harus trap dia ini. Kalau dia lewat, kita trap, guys. Dia lewat. Ikan-ikan ini harus dikandangin dulu nggak sih ini? Ah, gimana dong? Nah, guys. Nah, ya, kita cari spot yang bagus deh, yang ikan selalu lewat ya. Ini nih. Aduh, nggak mau dia jadi samperin tuh lari loh ikan ini nih. Mana ya cara terbaiknya, gimana ya guys ya? Mancing aja bang, ikannya ditutup pakai tenda bang, piranha aja bang biar gampang, kasih luput bang. Aduh, kok sesat semua ya. Kayaknya paling bener dikandangin deh ikannya, guys. Bentar ya. Mending kita kandangin aja ikannya, guys. Sabar. Ini kita kandangin aja ikannya, guys. Cari fiber bentar ya. Oh, kandanginnya pakai touch aja lah, pakai touch. Enggak ya? Kandangin pakai tenda. Emang bisa ya? Bahannya apa sih tenda? Tuh, hide sama silk lah. Nyari silk di mana, guys? Nyari silk. Apa ya? Catch. Pakai catch ini bisa nggak sih? Coba ya. Taruh dulu, coba giring ikannya. Giring aja bisa. Emang bisa digiring doang? Bukannya kita harus pencet E ya? Oke guys, kita jebak ikannya guys ya. Ini yang paling gede nih. Oh, masuk nggak tuh? Kejebak nggak tuh? Cek juga sih caranya guys. Easy taming, kita dapat salmon yang paling gede guys, yang paling bongsor. Oh my god, kalian lihat ini guys, ukurannya 2x2, panjangnya 2 meter. Oke guys, lagi guys, kita trap lagi yang gede-gede ya, kita pilih yang badannya gede guys. Tadi taming yang paling gede. Ini nih. Ini bosnya nih. Ini kali berapa nih? Kali 6. Serius ini kali 6. Sabar guys, gerak-gerak. Dia tenang guys. Aduh, nggak kejebak lagi. Oke, nice. Dapat yang paling gede nih guys.
Oh, ini 1,8 lebih gede yang tadi ternyata ya. Nice. Sampai bisa diambil. Trap. Okay, nice. GG, GG, kata Lici, kata Nugrah, kata Anwar. Giring ke... Ya aja, Bang. Satu. Oke, guys. Gak lagi, guys. Udah lah ya, yang sederhana-sederhana aja lah ya ikannya, guys. Gede-gede udah habis, guys. Gede-gede udah kita tangkap semua, guys. Ikan kecil-kecil ini aja kali ya. Ikan kecil-kecil ini harus di-trap juga, kah? Kayaknya sih harus di-trap semua ya. Ya ini. Penjara ikan, guys. Buat apa bang ikan? Buat taming Sabertooth. Buat taming. Ini Shadowman malah Sabertooth lagi. Oke kali bang, cara nangkep ikan salmon dalam 1 menit. Basket sama ikannya gedean ikan. Ikannya segede gaban. Sabar ya, 2 lagi ya. 2 lagi guys. Ini aja lah. Ih, nggak ke trap dong. Gede dong, yang gede lagi dong. Ada lagi kah? Ngawur aja lah, yang gede. Dapet dong. Selin banget, taruh di quick spot aja lah. Nah, dapet tuh. Nice. Oh, yang ini 1x3, 1,3. Oke. Trap. Nah, dapat. Last, satu lagi. Cari yang gede, Bang. Iya, ini udah yang gede-gede ini. Itu yang paling gede-gede banget. Paling-paling gede. Nice. Last ya. Dia bisa kabur dong. Gak kedetek sama trapnya. Harus deket banget sih ini trapnya, guys. Ya, kalau nggak di depan mukanya gitu. Oke, nice. Oke, guys, let's go, guys. Ready ya? Ready, guys. Sedikit nggak ngaruh lah ya. Cabut. Nih kelemahannya Maywing guys yang aku nggak suka, salah satunya ya. Ya itu kalau mau manjat ke atas susah banget guys. Oh, dia itu lebih hanya cepat movement speednya doang, gliding speednya doang yang cepet. Manjat ke atasnya susah banget. Diding aja bang ikannya, nggak bisa diberi. Nah guys, kalian kira ternak ikan itu gampang ya? Ternak ikan itu susah guys. Bahkan sampai di game Ark aja nggak bisa ternak ikan kecil-kecil kayak gitu ya. Trap Megalodon pakai itu bisa bang katanya. Bisa, cobain aja. Biar rontok itu kayu digigit Megalodon. Oh bentar guys, kalau mau taming Shadowman itu pakai gili. Sabar ya, kita ambil gili itu ya di base ya. Ini gunung kembar apanya yang segede kembar. Bang, saya subscribe baru. Halo Stickman. Tambah gajah legendaris woi, aku penyembah gajah. Aduh. Penyembah gajah. Sabar. Tadi musnahkan juga nih penyembah gajah. Kita ambil gili dulu guys, pulang dulu. Shadow Man dino apa bang? Dino kayak singa.
Kalian ngerti lion fish nggak? Bentar, kok kayak ada ruangan gitu tadi di bawah sana, guys? Apa ini? Oh, up. Apa ini ada pintu? Apa ini sebuah cave? Kok aku keberatan ya? Kan cave ternyata, guys. Bang, cari si Pak Tim. Apa itu si Pak Tim? Kayunya dimakan, kita juga dimakan. Paktinus tuh ikan sarden, guys. Temi ikan sarden kah? Buat apa sih ikan sarden? Pas Shadow main Keratosaurus sama Acrocanthosaurus, keren mana, bang? Menurutku sih lebih keren Keratosaurus ya. Keratosaurus keren. Ambil gili dulu ya. Sepatu ganti dulu. Oh iya, masih pakai sepatu renang, kocak. Ambil gili dulu. Ih, nah ini dia. Askendan gili. Mana tadi askendan gili? Nah, kita tahu. Nah, ini dia askendan. Gili satu set lah ya. Pake gili satu. Repair dulu lah. Repairnya di. Oh, bisa juga repair di sini. Satu gili. Terakhir kita makan kaktus brooch ya. Aduh, kaktus brooch kita sisa satu, guys. Sabar ya, masak dulu ya. Kita kaktus brooch dulu ya. Ntar 5 lah. Ah, cuma bisa satu dong. Oh, subnya kurang, guys. Tenang. Kita punya banyak sub, guys. Kong giganya jadi ireng, bang. Extinction upload jam berapa? Extinction masih belum edit, guys. Sabar ya, sabar. Kita ambil sap. Ternyata di rumah kita tuh ada kaktus. Baru sadar. Kalau di tempat kita itu ternyata banyak kaktus. Oke, nice, cukup lah ya. Cukup lah ya, guys ya. Gama, bang. Sabar. Kita masih di dalam base, jangan gama dulu. Nanti waktu kita pergi baru gama, guys. Itu udah dilengkapi dengan penerangan yang memadai ya. Sabar dong. Ini ada waktunya loh. Ini ikannya tinggal 30 menit, guys. Kita harus objektif nih. Oke, 5 ya. Bisa ya bikin kaktus brooch 5 ya. Aduh, bocil gelap menyerang. Sabar, guys. Tunggu kita OTW ke sana baru kita nyalain gamanya. Oke, biar kugan biar ter. Oke, let's go ya. Cukup lah. Iya, gama 5 tuh. Iya, biar terabun ya. Go. Berarti ini harus ditaruh di yang paling gede tadi kali berapa ya? 2,2 tadi ya kali paling gede ya, guys ya. 1, oh ini nih yang paling gede nih. Di kulkas ikannya, guys. Kok ini lagi berkabut, guys. Nggak bisa lebih terang lagi. Ini udah gamma 5 ya. Bang, para sahur bisa ngedeteksi. Abang bisa dong. Pakai mod lampu stadion, bang, biar terang.
Kocil menolak malam. Di mana-mana tuh ada siklusnya, ada siang, ada malam, ada cuaca buruk, ada cuaca cerah, guys. Gak harus terlalu terang ya. Kalian kira ini game survival disuruh terang mulu apa? Upgrade base tempatnya dekat air, itu udah dekat air itu, pantai malah. Bang, bagusan FF atau game ini? Aduh, apalagi sih perbandingannya nggak jelas. Labang kayak Jakarta 2030. Waduh, 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 waduh. Karakternya nggak halusinasi, padahal nggak tidur terus. Tidur, guys. Kalian nggak ngerti sleepwalking. Fjordur dan Primalfir tamatnya nggak jelas. Yoi. Tang senjata FF paling main. Apa sih nanyain FF? Aku nggak main FF. Kalau waktunya habis ikannya keluar lagi? Enggak. Kalau waktunya habis ikannya mati. Ya. Kalau waktunya habis ikannya mati, guys. Semoga udah ini ya, respawn yang shadow main yang bagus levelnya ya. Shadow main tadi kocak-kocak. Nice. Pakai Deno ikut aja lah ya. Keberatan. Oh, ini berat ya ternyata ikan ini ya. Astag. Ternyata ikan ini berat banget, guys. The heck. Oh, ini sandal Asken dan Allosaurus ya yang tadi kita dapat ya. Oh iya, kita tadi dapat drop-dropan ya. Lupa kita pindahin dulu, guys. Terlalu berat beban yang ditanggung sama Deno nih. Nah, udah bisa jalan. Mana, guys, ketinggalan? Kok nggak ada ketinggalan? Tuh, nggak ada tuh. Mana ada Deno Dimeprodon yang ketinggalan? Nggak ada, guys. Udah mati kali. Dimeprodonnya mati kali, guys. Bang, kolamku tiba-tiba surut. Gak live FF. Oke, guys, semoga ada ya shadow main yang levelnya bagus. Gak aja ada, guys. Nah, pantau dari atas ini aja. Oh, tuh, tuh, tuh. Ada shadow main satu tuh. Tung aja ada, guys. Tung aja nggak habis ya. Kalau habis sih kacau, guys. 130 sama berapa tadi tuh? Yang merah keren, wey. 114, guys. Oh, nice nih warnanya merah. Lihat semua. Ada 3. 18, 30 sama 114. Aduh, 3, guys. Kasih kalau 3, guys. Harus dibuka dulu sih kawan-kawannya itu. Kecil dulu kasih, guys. Makin dari jauh kali ya. Lemah-lemah kita kill aja, guys. Kita ambil satu aja ya. Takutnya dia ikutan lari ke sini lagi. Bisa nggak ya? Tanpa sadar teman-temannya. Gila, dia mode menghilang loh. Dan yang merah ini, guys. Yang merah ini yang level tinggi. Dia langsung mode steal. The hell. Tuh, gua gak bisa ditembak mode steal. Nah, kena tuh, kena tuh.
Ah, yang level 18 mending soy. Kita yang level guys. Yang mana tadi yang level rendah, guys? Sabar-sabar ya. Ah, ini nih yang level rendah nih, yang nyangkut nih. Oke, okay, nice, nice. Sisa satu, guys. Oke, okay, kita pura-pura nggak ada ya. Aku tidak ada di sini. Wih, ada Shadow Man warna ungu. Lah, nongol lagi warna merah. Hah? Level 102, ih, warnanya keren banget. What the hell? Aduh, kenapa mereka di air ya? Gak bisa tidur dong kalau di air. Guys, makan kaktus. Harus di-pet nggak sih ini? Mereka harus tidur dulu, guys, baru bisa dikasih makan. Sabar ya, sabar ya. M2, bang. Susah, susah. Satu-satu, guys. Ini tuh nggak gampang, tim Shadow Man, ya. Mending kalau sekali makan, ya. Mungkin ikan yang segede kulkas tadi bisa sekali makan kali, guys. Mereka sadar kita ada di sini, ya. Kita keluar dulu aja kali ya. Kita keluar dulu, guys. Kita reset dulu ya, biar mereka nggak agresif. Cabut dulu, guys. Cabut dulu. Mereka agresif soalnya. Shadow Man sakitnya kalau nggak ada temen, bang. Ya, kalau ada temennya, iya, mereka itu ada kayak leader pack buff gitu. Aku war cave aja lah dulu. Jauh bentar, guys. Kita balik lagi ke dalam. Biar mereka nggak agresif. Domainnya lagi mode agresif. Keburu, bang, ikannya keburu mokat. Kasih tahu mekaniknya itu, masalahnya mekaniknya itu mereka harus tidur, guys. Kalau mereka nggak tidur, mereka nggak bisa dikasih makan ikan. Mereka tuh harus tidur baru bisa ditemi. Gak ada bisa ya, semoga nggak agresif ya. Mereka masih agresif. Loh, mereka udah hilang. Hah? Ya. Datang dari mana Dimoprodon? Guys. Dia harus tidur dulu tuh si ininya, si hidupnya. Tidur nggak dia? Kalau nggak tidur nggak bisa dikasih makan ikan, guys. Mereka tuh harus tidur posisinya baru bisa dikasih makan. Kita harus tungguin mereka ngantuk dulu, guys. Nggak bisa kalau nggak ngantuk. Tadi ditinggalin. Ket air terjun, bang. Kabar, guys. Kita mau ambil yang merah ini kan, yang level 114. Kita tunggu dia tidur dulu ya. Kok dia bisa tidur di tempat batu-batu kayak gitu ya? Pasti dia tidur di situ. Ayolah, jangan masuk air lah. Kalau masuk air susah, guys. Gak mau tidur-tidur sih dia. Nyanyi dulu, guys. Singa bobo, oh singa bobo, kalau tidak bobo gak dapat ikan segede kulkas. Lah, dia malah mandi, kocak.
Malam mandi, guys. Ini level 114, iya bener. Dia nggak mau tidur. Ditepuk dulu pantatnya, Kak. Ditepuk pantatnya, kamu kepalanya, ini kepala kita yang digigit. Di Dodo Deck, saya domain level 114, timing speed 10 kali, makan makan 2 ikan, dan waktunya 3 jam, jir. Gak mungkin lah, ini sekali makan ini, guys. Tenang aja, tenang aja. Aduh, dia malah boker loh. Tidurlah. Aduh. Apa, guys? Dia nggak mau tidur. Mana caranya biar dia cepet tidur ya? Apa yang ini keren, we, warnanya merah. Yang ungu juga bagus sih. Ya nggak mau tidur, guys. Yang biru aja, Shadow Man mandi dulu, kasih obat tidur, bang. Yang biru di sebelah mana? Yang biru? Yang biru tadi sebelah mana? Biru mana yang biru? Yang biru kemana ya? Yang biru ya? Mau tidur nggak dia? Aduh, dia nggak tidur, mondar-mandir keburu basi ikannya, kocak. Yang biru kemana, guys? Cari yang ungu, iya yang ungu. Tur. Kalau tidur dia kelihatan, nggak menghitang dia modelnya. Dalam sana kayak ada goa gitu loh, guys. Jangan-jangan dia di dalam gua sana ya? Apa sih? Loh, dia keluar dari tembok. Oh, no. Masih gak jelas aja. Oh, dia bisa manjat juga. Tapi dia bisa teleport, guys. Bahaya ini. Nah, jatuh lo, syukurin. Apa sih gak jelas, kocak? Shadow Man keluar dari dalam tembok. Apa gak jelas, guys? Yang merah juga masih belum mau tidur tuh. Maksudnya apa coba? Di dalam tembok. Kan hilang lagi dia. Pas Shadow Man-nya goib-goib gini ya, guys ya. Yang ini lagi nggak mau tidur lagi. Wah, gagal kah ini temen Shadow Man nih. Mereka di bawah sana tuh, dua ekor tuh. Mereka udah nggak ngelihat aku lagi ya. Nah, ini kan kelihatan enak kan, kayak gini kan, nggak kayak tadi tuh. Kan mereka, dia masih agresif sama kita kah? Oh, masih dong. Oh, dia mau dingilang, guys. Mau dingilang. Kita bawa Dino kali ya. Mungkin kehadiran Dino ini yang bikin nggak mau dia nggak mau tidur, guys. Aduh, ikannya sisa setengah lagi nyawanya, guys. Kehadiran Dino ini yang bikin mereka waspada. Berapa ya tadi yang warna ungu? Level 54. Lagi ada Shadow Man nyangkut. Gak cocok banget bayam Shadow Man di tempat sempit kayak gini, guys.
Lihat yang merah dulu ya, lihat yang merah guys. Kayaknya mau ditransparan deh. Nggak bisa tidur ya, kayak gelisah gitu nggak sih guys? Kayak domainnya kayak gelisah gitu nggak sih? Mending aku pergi dulu out of render ya, terus aku datang ke sini nggak usah naik dino kali guys ya. Mereka tuh kayak gelisah gitu loh. Domainnya gelisah guys. Mending aku datang ke sini jalan kaki aja dari pintu masuk ya, coba ya. Kita tinggal out of render, abis itu kita masuk ke sini tuh jalan kaki aja, nggak usah pakai dino guys. Mungkin dia gelisah sama kehadiran dino. Cabut dulu guys, out of render dulu yang jauh ya, kita terbang dulu pakai Hamzah ya. Jauh ya, yang jauh ya. Kita terbang dulu yang jauh, habis itu kita balik lagi sini. Teori relock. Teori relock kah? Emang ampuh teori relock guys. Coba sekali lagi ya, kita menjauh dulu, kalau nggak bisa baru teori relock guys. Ini udah lumayan jauh, ini udah out of order ya. Halo bang, halo. Cek jamnya bang, katanya Shadow Man cuma tidur di siang hari. Oh gitu. Jam 7 pagi. Pantes lah, dari tadi tuh aslinya malam. Ini jam 7 pagi nih. Ampuh kayaknya. Tuh, jam 7 lewat 40 guys. Emang iya Shadow Man tidurnya cuma siang hari? Ya juga sih, kucing itu kan nokturnal ya guys ya. Kucing itu nokturnal guys. Tapi berapa jam bang? Sampai setengah 6 sampai. Kucing itu kan nokturnal guys. Bang kalau kabalu sudah tamat coba Arkda. Apa itu Arkda Hunter? Ram amat namanya. Ya bang dia pengangguran, waduh. Kita coba ya, kalau nggak bisa kita teori relock ya guys ya. Kalau dia nggak mau tidur kita teori relock ya. Namanya aja Shadow bang. Oke oke, coba lagi ya. Nggak bisa kita teori relock deh. Hilang lagi coba mereka. Masuk ke dalam dinding nih mesti nih. Astaga. Yang merah, yang merah. Loh. Yang merah juga hilang. Kalau aku turun ke bawah dia nongol, benci banget. Itu di sana ada Shadow Man, guys. Level 60. 66. Ah, yang 114 tadi kemana? Ah, malah nongol yang baru dong. Seriously? Mereka masuk ke dalam tembok lagi kah? Makan dulu. Gede banget. Makan jamur dulu bang, jamur apa? Kaktus brooch ini mas. Di sana malah spawn lagi tuh Shadow Man baru guys. Ada dua ekor level 66. Oh my god. Cek dari dekat lah ya. Gak ada dia guys. Domain yang merah kemana coba? Jangan-jangan di dalam batu lagi loh. Baru itu bang. Hilang loh, bener-beneran hilang dia.
yang di ujung sana tidur nggak sih domainnya? Nah ini aja mereka aja, oh tidur, tidur. Oh ini udah waktunya tidur guys. Cari si domain yang tadi yuk. Gak aja dia tidur ya? Gimana ya? Ada loh, udah waktunya tidur nih, udah bisa tidur mereka yang di ujung sana tadi. Oh itu kah? Kan itu tanaman kocak. Ini tanaman apa sih orang ngeluarin asap kayak gitu? Transparan itu. Kalau mode transparan ada jejak kaki, guys. Emang udah hilang loh shadow man-nya, lihat tuh. Gak ada kan? Ya udah deh, yang di ujung aja lah yang level 66 nggak apa-apa ya guys ya. Shadow man-nya despawn ini kayaknya. Gak ada tuh, lihat tuh. Yang di ujung tadi aja yang level 66 ya. Nah, kalau shadow man mode transparan itu jejak kakinya kelihatan guys, jadi kayak ada tapak kakinya gitu. Apa lu lari bang, siapa tahu spawn di situ. Ya udah deh yang di ujung aja guys ya, yang ada aja dulu ya, yang ada aja dulu lah. Mana tadi guys? Kayaknya sebelah audio. Aduh ada dire bear segala lagi. Aduh sial. Kita bunuh dulu ya kali ya. Dire bear-nya kita bunuh dulu ya. Mana lagi dire bear-nya? Merah, nggak ada yang merah, kocak. Apa ya, total lah ya. Dire bear juga agak rabun kok matanya guys. Kita lihat kita kok. Mana shadow man-nya? Aduh ini tanamannya dingin banget sih, aku nggak bisa lihat shadow man-nya guys. Tanamannya terlalu banyak. Mana sih domainnya? Ikannya keburu busuk. Iya, ikannya keburu busuk. Gak lagi buruk. Ya. Sabar, guys. Buru-buru. Oh, itu kan sih domain di depan sana kan? Gak melihatku. Kamu gak melihatku. Udah tidur ya, yang mana aja bebas ya guys ya. Tadi ada dua perasaan, kenapa cuma ada satu di situ? Karena ada shadow man. Oh mama. Oh no. Forgive me. Dia tidur. Go, let's go. Buruan turunnya lama banget ini, grappling hook. Aduh dia bangun. Kocak lah. Maunya shadow man nih. Tidur bentar, bangun lagi.
Sabar guys, yang di sini aja nih, yang sini nih udah mau tiduran nih shadow mainnya nih. Bentar banget tidurnya coba. Ayolah tidur lagi lah. Nah tidur guys, tidur guys. Tidur dia, tidur, tidur, tidur. Pan. Pan lah buruan please. Oh, ke timing guys. Nice, 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 nice. Let's go. Easy taming. Gila guys, ternyata ikan yang segede kulkas itu one hit taming ya. Aduh, masih sisa nih guys. Sisa dikit lagi nih. Ada satu lagi nih ikan yang segede kulkas guys. Let's go guys. Cari lagi ya yang level 102 kali ya. Guys, let's go guys. Level 102 sebelah sana. My god. Mana yang level 102 tadi? Ini agak ini guys, agak tricky ya. Lah, nyangkutnya di pohon dong. Mana coba tadi? Yang level 102 tadi guys. Hilang lagi kan, goib kan yang level 102. Apa sih bocil spoiler kocak. Ganggu bet suaranya. Suara apa lagi yang ganggu bet? Mau difokus bang. Iya ini mau difokus. Oh itu dia, tuh dia di ujung sana. Guys wait guys, ada di ujung sana tuh. Aduh, mana nggak ada ini lagi. Kita lah berenang aja lah ya. Gila, di sini ada Black Pearl kah ini? Iya, beneran Black Pearl dong. Jadi dia ada di seberang pulau sana, guys. Sabar ya, sabar ya. Karena udah kada luar. Ikannya sudah kadaluarsa guys. Bang, kenapa nggak pakai green screen? Kenapa kalau pakai green screen dan kenapa kalau nggak pakai green screen? Pertanyaan macam apa sih itu? Maaf bang, baru join. Btw ngapain taming shadowman? Kita lagi taming shadowman guys. Kita udah dapat satu shadowman nih. Let's go ya, nanti kita review ya guys ya. Bang, habis ya kaktus boardnya ya. Level 102 mana level 102? Halo Rizkian, ikannya digoreng aja bang, lumayan buat makan malam. Mana tadi, mana tadi, mana tadi guys? Level 102. Nah itu dia, itu dia, itu dia. Aduh, dua ekor lagi, konyol. Jangan-jangan ini yang tadi lagi nih. Oh beda. Kita mission impossible guys ya. Dia tidur ya. Dia tidur. Oke, ayo tidurlah. Yang sana aja mau tidur. Jam berapa sih ini? Jam 10 siang. Waktunya pengangguran tidur.
Mau tidur, guys. Levelnya lumayan, bang. Kill aja satunya. Gak usah, kita langsung taming satunya nih. One hit taming. Nah, tidur, tidur, tidur. Oh, mereka tidurnya barengan, guys. Udah direncanakan ya. Bangun dong. Dengarkah aku turun? Kacau. Agak tidurnya bentar banget sih. Pengangguran macam apa ini Shadow Man? Oh, dia tidur lagi, tidur lagi. Dia bangun. Pasti tidur, bangun, tidur, bangun. Dia dengar aku loncat kata dia. Oh, ikannya keburu basi. Dia tidur lagi, dia tidur lagi. Aja lah. Kita mendeteksi mikrofon kita. Mikrofonku ya. Lagi tidur. Panik. Tak lihat kita ya. Dipanik ini. Kita agak naik dikit deh. Dia mau dipanik itu. Nah kan, kita naik dikit dia langsung tidur loh. Bangun lagi kah? Parahnya berisik kah ini? Satunya tidur, satunya enggak loh. Tidur tuh dua-duanya, guys. Lah, please lah. Aduh. Aduh, mana grappling hook-ku habis lagi. Kayaknya pindah ke sana deh, grappling hook-nya enak, guys. Nah, kita pindah ke tengah sini nih, biar pas nih. Biar pas langsung. Langsung guys. Aduh, dia bangun lagi. Padahal udah pas banget nih. Apa dia denger suara katrolnya, guys? Dah. Jalan lewat bawah, bang. Ya udah deh. Last ya, last try, guys. Last try ya. Biar mereka tidur dulu, biar mereka tidur. Kayaknya jalan lewat bawah deh paling. Makanya bentar tapi nunggu. Lah. Ah, mereka panik, guys. Mereka panik. Nah, mereka tidur tuh. Masa sih mereka denger sih suara katrolnya ini? Nah, kan dia denger lagi dong. Udah deh, jalan aja ya guys ya. Dia tidur. Tuh guys. Oh.
Aku disisit. Disisit. Please. Don't wake up. Oh, nice. Let's go. Gelut, gelut sini, gelut sini, gelut. Apa sih? Udah jelas, gelut sini, gelut. Gila, gila. Let's go guys, kita keluar dari sini guys. Oh, shadow man-nya cewek cowok kah? Oh, cewek-cewek guys. Ah, udah kita keluar dari sini guys. Udah, let's go, kita keluar. Oh my god, finally we got Shadow Man level 114 ya. GG guys. Let's go, review ya. Siapa di sini yang belum pernah lihat kemampuan Shadow Man? Review di sini aja, guys. Welcome Muhammad Ainur, thank you for subscribe. Eh, ada barang-barang kita ya tadi. Hampir aja aku tinggal barang-barangku. Wait. Ganti armor dulu, ganti armor. Ah, gila guys. Lihat dulu bentuknya nggak sih? Tunggu. Kita ke tempat terang dulu guys. Ke tempat terang dulu review saya domain ya. Kita tes lawan Giga. Gimu lawan Giga. Giga itu terlalu OP kalau yang wild. Melawan Giga wild itu butuh pasukan guys, nggak sembarangan. Giga itu ibarat mini boss ya di luar ya, mana bisa lawan Giga. Oh, lihat guys. Gila, ganteng banget guys Shadow Man-nya. Oh my god. Look at this. Gila, perkasa banget. Dia cewek ya. Warnanya keren loh, sumpah guys. Yang ini warnanya cyan gak sih? Warna cyan guys. Biru gitu, yoi. Kita review yang satunya ya. Yang satunya warna apa tadi guys? Kita taming guys. Kayaknya warnanya sembarang deh yang satunya. Kayaknya sembarang deh satunya tadi ya. Ini warnanya keren banget loh cyan. Ya, satunya warna hijau guys. Yang satunya warna hijau butik. Bang, boleh nyumbang nama gak sih? Namanya aku yang namain guys. Gila guys. Kasih nama dulu gak sih guys? Kita ngasih nama dia. Kasih nama dia Tarni guys. Ini namanya Marni ya, Tarni dan Marni bersaudara guys. Welcome yao, thank you for subscribe. Kamu ke spoiler Genesis, nggak ke spoiler guys. Kalau Shadow Man ini udah ada di map Fjordur, jadi aku udah ngerti ya, jadi nggak ke spoiler sih. Soalnya aku udah main di Fjordur, juga ada Shadow Man guys. Nah, kelebihannya Shadow Man ini dia itu dino air guys. Percaya atau nggak percaya ya, mereka ini gak perlu oksigen guys. Kalian ngerti lionfish gak guys? Kalian ngerti lionfish gak? Shadow Man ini pergabungan singa dan juga lionfish. Kita sama sih. Review bang. Oke, review ya. Klik. Serangannya itu kayak gini guys. Oh. Dia juga punya serangannya ini. Shadow Flash-nya Minato guys. Gak ada musuh ya. Kita cari musuh guys. Kita kasih serangannya Shadow Flash ya. Oke,
mau coba jurusnya Minato, guys. Nah, ini nih. Ada dua kuda ya. Ya, guys. Cing-cing. Oh, gila ini. Padahal kita mau taming kuda ya. Kenapa kita bunuh kuda ya? Ikan yang beracun itu ya. Iya, lionfish itu ikan yang beracun, yang banyak duri-durinya itu, guys. Nah, terus dia tuh juga bisa mode kamuflase kayak gitu, lihat tuh. Lihat, guys. Nah, kalau dia mode kamuflase itu jejak kakinya kelihatan, guys, kayak gitu tuh. Kalau yang tadi tuh nggak normal ya kamuflasenya, guys. Harusnya tuh kayak gini kamuflasenya. Kemampuan utamanya itu lompat tinggi, guys. Ini tuh dino dengan lompatan paling tinggi yang pernah ada kayaknya ya. Kita tes ya. Seberapa tinggi dia loncat, guys. Tuh, kalian lihat, guys. Gila. Ini adalah dino dengan lompatan paling tinggi yang pernah ada ya. Di laut bisa nggak skillnya? Bisa. Di laut juga bisa skill. Oh, ada patung kuda di dalam laut dong. Sekte penyembah Ekus nih meresahkan juga ya. Laut-laut gini. Gak ada musuh masalahnya, guys. Musuhnya harus dempet-dempet kalau mau pakai. Nah, ini nih. Lihat ya. Megalodon dan kawan-kawannya ya. Coba di Megalodon dan kawan-kawannya. Welcome Taufik, thank you for subscribe. Lihat ya. Yep. Cing 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 cing. Wow, gila kena stun semua, guys. GG gak guys. Nah gitu dia kayak punya bar gitu ya. Kalau barnya penuh tuh dia bisa ulti, guys. Apa ya? Kita penuhin dulu barnya, guys. Ini dia bisa mode ragi gitu. Kita penuhin dulu barnya ya. Aduh, ini Helicorpion nih aman gak dipukul nih. Wah, oh, gila bisa di stun. Ya, Helicorpion kan bisa stun. Nah, lihat nih, guys ya. Lihat ya. Ini kalau dia mode rage-nya udah penuh nih. Dia itu bisa gigabyte gitu pakai serangan ultimate-nya, guys. Lihat ya. Oh, damage-nya 300 ya. Ya lumayan lah ya. Sekitar 3 kali lipat dari damage-nya dia, guys. Lawan ubur-ubur bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Dia nggak punya rider defense, guys. Kita harus dinaikin ke damage. Nah, mereka ini punya saddle alami, guys. Kalian lihat tuh. Armornya 80 tanpa dipakein saddle, ya. Berarti mereka ini udah gigi dari sananya, guys. Mereka udah punya saddle dengan 80 defense. Tanpa perlu dikasih saddle, guys. Kan api nanti ini, Bang, sama kayak Bloodstalker. Ya dino enak nih bisa nge-stunnya stun berjamaah ya. Gak bisa ke belakang sana ya. Lompatnya tinggi. Tropeo Genactus. Sekarang jam berapa sih? Aduh, billing kita udah habis ternyata, guys. Udah jam 5:30 ya. Ya udah deh. Gak apa-apa ya, guys ya. Hari ini kita berhasil dapet. Kasih warnanya sumpah, guys. Ya ini warnanya idaman banget ya. Bawahnya itu putih-putih campur cyan, guys. Cotton candy gak sih ini? Banget, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu ya, guys ya. Petualangan kita di Kabalus hari ini, guys. Kita udah dapet Artifact of the Destroyer. Terus kita udah dapet gua juga si Lionfish-nya, apa namanya? Shadowman, guys. GG nggak, guys? Belum kita end stream, kita absen dulu deh. Teman-teman yang ada di sini ya, thank you yang udah subscribe, yang udah like, yang udah donate, yang udah join membership. Terima kasih semuanya. Ada Sus Poster, Ido Putra, Irgi, Arya, Sabolt, Lauder,
Adi, Richard, Dokter, Firna, Arya, Dexter, JGL, Fikri, Richard, Hasri, Salpia, Haris, Shadow, Alzero, thank you for subscribe, see you next stream, bye bye.